Masih demokrasi di Indonesia ini saat ini mengalami satu proses penyempitan di mana kebebasan mimbar akademis terjadi beberapa insiden yang selamat kemudian mimbar bebas di kampus dan di jalanan juga Bapak, Ibu, kawan-kawan, rekan-rekan lebih karena situasinya memang hari ini sedang pandemi. Yang kedua juga karena semakin represif, semakin diawasi dan semakin disempitkan ruang-ruang seperti mimbar akademi dan mimbar bebas di kampus ataupun di jalanan. Oleh karena itu, kami melihat bahwa mimbar bebas demokrasi ini penting untuk dihidupkan karena bagaimanapun demokrasi pasti membutuhkan itu, membutuhkan suara-suara rakyat, gitu, membutuhkan suara-suara akademis, membutuhkan suara-suara dari masyarakat sipil untuk terus disampaikan. Nah, oleh karena itu maka kemudian serial sekalian yang tentu hari ini kita berkumpul. Nah, pada kesempatan berdiskusi hari ini, lagi di sini sudah hadir. Adapun diskusi kita kali ini itu dalam yang sebuah pertama, Pak Busro Mukodas dari pimpinan pusat Muhammadiyah, ketua bidang hukum dan HAM. Kemudian juga sudah hadir Mas Wijayanto dari LP3S, Mbak Sri Lestari Wahyuningrum seorang akademisi. Dan kemudian Mbak Aspinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Selamat siang para narasumber, selamat bergabung di acara diskusi kita. Baik, mungkin kita langsung ke diskusi saja. Saya tidak ingin menyita terlalu banyak waktu. Untuk pemapar pertama, saya ingin mempersilahkan Mbak Aspinawati dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Jadi mungkin kita akan awali dengan bagaimana laporan YLBHI terhadap pengamatannya setelah beberapa tahun berjalan gitu ya. Berdiskusi lagi di sini. Adapun diskusi kita kali ini itu dalam sebuah sajuk yang kami beri nama Mimbar Bebas Demokrasi. Dan sekali kali ini kita akan bicarakan tentang melawan oligarki. Jadi Mimbar Bebas Demokrasi melawan oligarki. Ini satu diskusi yang ke depan kita akan selenggarakan secara kontinu. Dan untuk volume pertama pada siang hari ini, tema yang hendak kita sampaikan adalah melihat tanda-tanda otoritarianisme di Indonesia. Dan lebih baik lagi kemudian nah, Bapak, Ibu, kawan-kawan, pemirsa sekalian, silakan waktu dan tempat diskusi ini diselenggarakan karena kita ya, tahu bahwa situasi demokrasi di Indonesia ini mengalami satu proses penyempitan yang sudah bersedia di mana kebebasan mimbar akademis dan juga teman-teman yang sudah ada di beberapa insiden room ini untuk mengikuti kemudian mimbar bebas kampus dan di jalanan juga semakin susah situasinya. Share beberapa slide, tapi sebelum itu jadi ini sebetulnya adalah semacam kompilasi dari kerja beberapa tahun dari sejak 2015 gitu ya pemerintahan Pak Jokowi karena pemerintahan dan kami kemudian menyajikan hal-hal yang terkait dengan kinerja dan kerja pemerintahan tersebut. Pertama, oke. Okay. Saya coba share screen. Sudahkah? Yuk. Sedang proses. Mungkin sambil silakan. Oke. Okay. Sudah. Ya. Jadi kalau ini adalah kalau berdasarkan dengan disempitkan ruang-ruang seperti mimbar maka, dan mimbar bebas di kampus setidak-tidaknya. Jadi saya sih merasa oleh kami itu, kami melihat bahwa banyak lagi yang mimbar ada, bebas demokrasi cuma, ini pun yang kami temukan sebegini ya. Jadi 2015 kalau kita lihat 2015 ada dua kebijakan, 2016 ada dua, 2017 ada dua, 2018 ada dua kebijakan yang merupakan tanda-tanda otoritarianisme. 2019 menjadi puncaknya dan 2020 pasti membutuhkan suara-suara kita rakyat. Cuma 7, tapi kalau kita bandingkan 2019 itu ada 12 bulan. 2020 ini kita baru masuk bulan ke 6, tapi sudah ada 7. Nah, itu, dan di luar yang ada kategorisasi waktu ada 3, pertahanan dan keamanan.
tentu saja pasti orang akan banyak berkomentar soal duifungsi bahwa tidak betul-betul seperti dahulu, tapi nanti kita akan lihat apa saja yang ada di dalamnya. Kalau berdasarkan tema, topik-topik atau tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut, maka sudah hadir tidaknya dia bisa dikategorikan menjadi bisnis. Komentar soal duifungsi bahwa tidak mulai betul-betul dari mengamankan omnibus tapi nanti kita kerja, akan lihat apa saja yang ada di dalamnya, macam-macam lainnya. Kemudian kalau berdasarkan tema, topik-topik atau tujuan dari kebijakan-kebijakan tersebut, maka menyampaikan pendapat di muka umum, setidaknya dia bisa dikategorikan menjadi pandangan politik yang berbeda dan kebebasan ekonomi. Akademis. Yang ini mulai dari mengamankan omnibus law cipta kerja aparat-aparat pertahanan dan ini mulai dari mengamankan omnibus law cipta kerja tapi juga politik dan macam-macam lainnya. Kemudian ada soal kebebasan posisi yang kebebasan sipil dan politik, di sini mulai dari berpendapat, berekspresi, menyampaikan pendapat di muka umum, dari berorganisasi, pertahanan dan keamanan, memiliki pandangan politik yang berbeda dan kebebasan akademis. Yang ketiga adalah terkait dengan pelibatan kembali aparat-aparat pertahanan dan keamanan, tidak hanya di bidang pertahanan dan keamanan tapi juga politik, termasuk memberikan tempat di posisi-posisi yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan undang-undangnya, mengatakan dia keahlian utama atau keahlian asal dari orang-orang ini yaitu pertahanan dan keamanan. Dan ada kebijakan juga yang sebetulnya memperlemah. Kemudian kita tahu kasus pada tahun 2015 mengajak ada kita semua untuk melihat. Yang, jadi kalau kita lihat ini berdasarkan kronologi waktu, maka pada tahun 2015 pemerintah membuat PP pengupahan yang bertentangan dengan undang-undang. Undang-undangnya mengatakan dia harus sesuai dengan kebutuhan hidup layak, tetapi PP-nya mengatakan yang lain, yaitu juga terkait dengan inflasi. Kemudian kita tahu kasus pada tahun 2015 ada putusan MA yang memberikan pengakuan kepada satu kelompok di Golkar. Tapi pemerintah dengan melalui Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan pengakuan kepada pengurus yang lain. Hukum atau melawan tentu saja ini bukan cuma sekedar ketidakakuratan, tapi ini kalau kita bandingkan dengan banyak pemerintahan ini punya tujuan yang lain. Juga P3 persis sama. Jadi di dalam laporan kami menyebutkan bahwa itu kan aneh sekali. Laporan lengkap yang akan kami bagikan nanti. Tentu saja perbuatan jadi, yang melawan tindakan-tindakan memperlemah kemudian kemungkinan akan adanya oposisi ini melalui perbuatan melawan hukum atau melawan putusan Mahkamah Agung. Jadi bukan cuma sekedar ini adalah pengutamaan satu konstitusi yang kami maksudkan adalah satu sebuah peraturan menteri pengurus, bukan begitu, tapi yang dipilih adalah yang tidak dimenangkan oleh pengadilan. Itu kan aneh sekali. Kenapa tahun 2012 yang menegaskan dan itu tentu saja perbuatan yang melawan hukum karena putusan MA mengatakan A kemudian dilakukan B. Tapi permen ini mengembalikan lagi yang keempat adalah negara presiden membiarkan menteri-menterinya melakukan pembangkangan terhadap tujuan atau motivasinya adalah Mahkamah Konstitusi. Yang kami maksudkan di sini adalah sebuah peraturan menteri LHK nomor 83 tahun 2016 tentang perhutanan sosial. Jadi ada putusan MK nomor 35 tahun 2012 yang menegaskan hutan adat adalah hutan yang berada dalam wilayah masyarakat adat dan bukan lagi hutan negara. Tapi permen ini mengembalikan lagi, yaitu hutan adat adalah hutan negara. Dan ini adalah satu contoh tadi yang tujuan atau motivasinya adalah bisnis ekonomi. Tapi kemudian terkait dengan membatasi penyampaian pendapat di muka umum melalui PP 60 2017. Kita tahu kita ada Undang-Undang 998 yang merupakan undang-undang yang mengingatkan kita akan reformasi, persis dibuat di tahun 1968. Dan kalau kita lihat isinya, hak menyampaikan pendapat di muka umum betul-betul jadi hak. Aparat kepolisian tugasnya mengamankan, bukan mengamankan ditangkap seperti sekarang, tapi mengawasi agar para peserta aksi bisa menjalankan aksinya dengan aman. Tetapi PP 60 2017 dengan seolah-olah cuma rezim perizinan sebetulnya mengubah hak yang tadinya cukup memberitahu menjadi harus ada izin gitu. Dan apa yang disebut
sebagai penyampaian pendapat di muka umum itu termasuk unjuk rasa atau demonstrasi, pawai, rapat umum, dan atau mimbar bebas gitu kan di Undang-Undang 1998. Sedangkan di PP mengatakan bentuk kegiatan keramaian umum meliputi keramaian, tontonan untuk umum, dan arak-arakan di jalan umum. Sehingga dalam pelaksanaannya ada banyak sekali aksi-aksi yang dicegat, tidak diberikan izinnya dengan alasan ada PP 60/2017 dan hak menyampaikan pendapat di muka umum atau demonstrasi yang mau Anda lakukan sebetulnya adalah keramaian tersebut. Poin berikutnya, kita akrab sekali dengan Perpu Ormas yang akhirnya menjadi undang-undang Ormas yang bisa membubarkan organisasi masyarakat tanpa pengadilan. Kalau kita lihat argumentasi pemerintah ini digunakan untuk HTI gitu, tapi ada patah secara logika menurut YLBHI karena di dalam Ormas ini masih mengembalikan pasal penodaan agama dan bahkan ditambahkan menjadi 5 tahun hingga 20 tahun. Padahal pasal-pasal penodaan agama selama ini selalu korbannya adalah minoritas keagamaan dan bukan kelompok yang dominan. Dan sebetulnya kelompok-kelompok yang dituduh atau yang mau disasar oleh pemerintah secara pernyataan formal pemerintah selama ini juga mengadvokasi penodaan agama. Jadi ini untuk siapa sebetulnya? Kalau kelompok minoritas juga dimasukkan di dalam Undang-Undang Ormas atau sebelumnya Perpu Ormas. Yang berikut adalah Undang-Undang 5/2018 tentang penetapan perubahan Undang-Undang Terorisme. Banyak sekali orang terkecoh bahwa seolah-olah dengan demikian pemerintah mau melakukan perlindungan kepada masyarakat dari terorisme. Tetapi kalau kita lihat apa yang ada di dalam undang-undang Ormas ini adalah kemudian melibatkan TNI untuk menjadi salah satu orang pihak yang bisa melakukan penanganan. Jadi tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme, begitu pasal 43-nya mengatakan, merupakan bagian dari operasi militer selain perang. Ini sangat mendasar di dalam negara demokrasi, karena tidak ada lagi batas antara pertahanan dengan keamanan. Mungkin nanti para ahli yang sudah ada di ruang ini akan lebih menjelaskan daripada saya. Dan yang berikutnya adalah kita masih ingat ramai sekali tahun 2018 ada rencana tentang penerbitan surat keterangan penelitian, meskipun kemudian karena ramai sekali orang-orang berteriak pasal Permendagri ini tidak diberlakukan, tetapi kami berpendapat keluarnya Permendagri ini sebetulnya sudah mencerminkan sebuah watak tertentu yang beranggapan bahwa pikiran bisa dikontrol. Dan pikiran bisa dikontrol itu nanti sangat selaras dengan apa yang ada di tindakan-tindakan pemerintah berikutnya. Dan yang berikutnya tahun 2019, kita masuk ke 2019, sekarang kita masih ingat bahwa ada ancaman-ancaman kepada orang yang golput atau tidak memilih, yaitu dijerat Undang-Undang Terorisme dan Undang-Undang ITE. Dan ini serius karena yang menyampaikan adalah Menteri Koordinator Hukum, Politik Hukum, dan HAM. Jadi bisa kita anggap bahwa Menko Polhukam adalah orang yang paling otoritatif setelah Presiden di negara ini, di dalam pemerintahan, untuk menyatakan sesuatu itu sesuai dengan hukum atau tidak. Nah, ketika Menko Polhukam mengatakan ini terorisme, ini bisa dijerat Undang-Undang ITE, dan lain-lain, ya tentu saja kebijakan akan mengikuti itu. Meskipun tidak ada orang yang betul-betul dijerat dengan Undang-Undang Terorisme, tetapi lagi-lagi di dalam negara yang mengaku negara hukum dan demokrasi, bisa ada pernyataan seperti ini dari pejabat setingkat Menko Polhukam adalah sebuah hal yang fatal. Tadi saya sudah menyebutkan penggunaan pasal makar oleh kepolisian secara sembarangan. Sebetulnya nyaris tidak ada, sebetulnya ada beberapa pola siapa yang dikenakan makar ini. Dari pemantauan YLBHI setidak-tidaknya adalah orang-orang yang pertama adalah kelompok Papua
atau orang-orang yang melakukan pembelaan terhadap pelanggaran HAM yang ada di Papua atau kebebasan berpendapat, berpolitik di Papua, banyak sekali kasusnya, dan ini tidak hanya khas pemerintah ini, saya pikir ini kebijakan pemerintah-pemerintah sebelumnya yang diteruskan atau dieskalasi. Kemudian ada juga gerakan Fajar Nusantara, ini sebetulnya sebuah gerakan menanam yang kemudian dilekatkan oleh negara ke kebebasan keyakinan keagamaan, dan mereka dianggap kalau dalam literatur secara internasional dianggap sebagai gerakan keagamaan baru. Meskipun orang-orang ini tidak dihukum oleh Mahkamah Agung, tetapi mereka telah ditahan berpuluh-puluh hari oleh kepolisian dan dituntut oleh penuntut umum, oleh jaksa dengan makar, dan karena makar itulah mereka tidak bisa diberikan penangguhan penahanan. Belum lagi stigma bahwa mereka adalah bagian dari kelompok yang mau makar. Dan yang terakhir tentu saja adalah lawan politik pemerintah. Kita tahu tahun 2018-2019 ini ada konteks pilpres, dan banyak dari orang-orang tersebut dijerat pasal makar. Sebagian besarnya tidak ada alasan untuk mempidana, sebagian yang lain bukan makar meskipun bisa terkena jeratan menurut LBHI, misal seperti siar kebencian. Tapi tentu saja siar kebencian sangat berbeda dengan makar, bukan hanya dari sudut tindakannya, tetapi juga dari hukumannya. Makar bisa kena lama sekali, itu seumur hidup. Yang berikutnya adalah melegalkan kriminalisasi pemilik hak atas tanah dengan dalih komponen cadangan. Ini adalah salah satu karakter lagi negara atau pemerintah mencoba menempatkan hak rakyat itu di bawah kepentingan pemerintah atau kepentingan kelompok tertentu yang di atas namakan kelompok pemerintah. Kenapa demikian? Jadi kalau sebuah ini tidak banyak sebetulnya undang-undang ini dibicarakan karena ada RKUHP dan lain-lain pada tahun 2019. Tetapi pengelolaan sumber daya nasional adalah ini adalah RUU inisiatif pemerintah yang pertama, dan salah satu pasalnya mengatur orang yang menolak hak tanahnya diambil dengan alasan masuk komponen cadangan diancam dipidana. Jadi begitu tanah kita dikategorikan ini komponen cadangan, kita nggak punya argumen lagi, kita harus menyerahkan itu. Padahal kita tahu ada hak milik itu adalah hak yang paling tinggi kalau dalam hak kepemilikan. Tadi saya juga sudah menyebutkan bahwa soal pengembalian dwi fungsi aparat pertahanan itu sulit untuk hanya dibatasi pada tahun tertentu. Tapi kenapa kami mengangkat hal ini? Jadi YLBHI ingin mengingatkan lagi bahwa ada TAP MPR tahun 2000 nomor 6 yang mengatakan begini, peran sosial politik dalam dwi fungsi Angkatan Bersenjata RI telah menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri. Akibatnya apa? Tidak berkembangnya sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Dan karenanya dwi fungsi dihapus. Ini bukan kata-kata YLBHI, saya ambilkan kutipan persis dari TAP MPR nomor 6 tahun 2000. Karena tampaknya pengurus negara ini telah lupa dengan TAP MPR ini. Jadi setidak-tidaknya ada sekitar 30-an MOU dengan berbagai kementerian dan tidak masuk akal sama sekali. Misalnya ada 8 kepala dinas pertanian menandatangani MOU upaya percepatan pelaksanaan kegiatan cetak sawah bersama TNI pada 29 Maret 2019. Gitu. Jadi kan ini sebetulnya juga merupakan perendahan dari tugas TNI, karena tugas TNI itu mengawasi pertahanan kita. Ada banyak sekali batas-batas negara kita yang mengalami gangguan. Kenapa disuruh cetak sawah? Padahal ada banyak orang fakultas pertanian. Gitu. Yang berikutnya adalah mengembalikan dwi fungsi aparat keamanan. Bukan pertahanan, ini keamanan. Kita tahu waktu Orde Baru, Polri adalah bagian dari TNI, begitu. Karena itu TAP MPR-nya menyebut juga soal Polri. Dan kalau kita lihat apa yang terjadi pada masa sekarang, setidak-tidaknya ada 13 anggota Polri menempati berbagai posisi di kementerian atau lembaga, mulai dari Kepala BIN, Dubes, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Perdagangan, Direktur
Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Kemenaker hingga Ketua KPK. Dan lagi-lagi ini sebetulnya tidak sesuai dengan keahlian Polri gitu. Dan saya akan dan saya berharap atau pasti nanti para ahli juga akan membahas soal ini. Tahun 2019 juga ditandai dengan adanya SKB tentang penanganan radikalisme dalam rangka penguatan wawasan kebangsaan pada aparatur sipil negara. Ini seolah-olah baik begitu ya, meskipun kata radikalisme sendiri sebenarnya tidak jelas gitu dari sudut pengkategorisasian. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ada hal yang sangat berbahaya dalam SKB ini yang mencerminkan watak yang otoriter, yaitu definisi yang tidak jelas itu akan membuka potensi pelaksanaan yang sewenang-wenang. Ada masalah juga yaitu memperluas definisi radikalisme dengan memasukkan intoleransi. Tentu saja YLBHI tidak setuju adanya intoleransi karena intoleransi tidak baik begitu ya. Tetapi mengatakan misalnya intoleransi itu harus didekati dengan pendekatan hukum, dihukum kami juga tidak sepakat. Karena intoleransi ada yang sudah melanggar hukum, misalnya siar kebencian, tapi ada juga intoleransi yang tidak melanggar hukum. Misalnya begini, banyak sekali kan kajian ditanya, kamu suka atau tidak suka, setuju atau tidak ada, atau suka nggak ada orang dengan berbeda keyakinan di menjadi tetangga kamu. Dan ketika kita bilang tidak, itu intoleran. Dan itu tidak baik. Tapi apakah pendekatannya harus dihukum? Ya tidak. Orang-orang seperti ini kan harusnya didekati secara pendidikan dan lain-lain, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, dan lain-lain. Jadi ini wataknya menjadi sangat represif karena memperluas radikalisme juga intoleransi. Selain itu, tidak adanya definisi punya peluang untuk menggunakannya untuk orang-orang yang tidak satu garis politik atau bahkan kritis terhadap kebijakan pemerintah. Saya mau menekankan bisa saja orang itu sangat loyal kepada pemerintah atau bahkan pendukung Jokowi, tetapi dia kritis gitu. Dan itu saya temui di banyak orang sebetulnya di sekitar kami. Dan hal itu yang tidak kemudian bisa diakomodir di dalam aturan ini. Maaf saya ketinggalan, ada SK Menko Polhukam nomor 38/2019 yang memang ini punya batas waktu, tapi dia berjalan pada masa itu tentang tim asistensi hukum. Ini punya banyak masalah tentu saja karena dimaksudkan sebagai pengawas omongan tokoh. Dan omongan tokoh kok diawasi gitu. Harusnya kan yang dilakukan adalah penegakan hukum kalau omongan itu melanggar hukum. Dan Indonesia sudah punya sebetulnya meskipun tidak sempurna aturan-aturan untuk menjerat ucapan yang rasialis ataupun rasis ataupun siar kebencian. Dan adanya suatu tim ini sebetulnya memberikan makna pengawasan yang terus-menerus dan berpotensi disalahgunakan lagi-lagi untuk kepentingan pemerintah atau siapapun yang sedang berkuasa. Yang berikutnya adalah pemberangusan masif hak menyampaikan pendapat di muka umum pada tahun 2019. YLBHI mencatat ada 6.000 lebih orang menjadi korban dan kami hanya mampu memantau itu di beberapa provinsi saja, setidak-tidaknya di 16 provinsi karena YLBHI hanya ada di 16 provinsi. Jadi pasti 16 YLBHI mencatat ada 6.000 yang menjadi korban hanya karena menyampaikan pendapat di muka umum. Padahal kita sudah punya Undang-Undang 998. Jadi paradok sekali. Kemudian pemerintah setuju untuk memasukkan kembali, menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden, makar, penodaan agama. Ini adalah pasal-pasal yang kategorinya tidak jelas sama sekali. Beberapanya sudah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi atau setidaknya tidak-tidaknya seperti penghinaan presiden. Tidak ada lagi penghinaan presiden, adanya penghinaan orang secara umum. Kalau presiden tersinggung, ya laporkan saja langsung datang ke kantor polisi seperti presiden Pak SBY, kita pernah melihat contohnya demikian. Dan pasal-pasal seperti penodaan agama dan lain-lain itu sebetulnya adalah cerminan negara yang otoriter karena mau mengkontrol pikiran orang, keyakinan orang. Apalagi yang tidak lebih otoriter daripada menyeragamkan apa yang ada di pikiran, apa yang dikata-katakan, dan apa yang ada di keyakinan orang.
Yang berikutnya masih di tahun 2019 adalah operasi militer ilegal di Papua. Jadi pemerintah Indonesia tidak pernah menyatakan ada operasi militer seperti yang dilakukan untuk Aceh. Tetapi dari laporan teman-teman LBH Papua dan juga jaringan masyarakat sipil di Papua, jelas sekali sebetulnya secara diam-diam ada operasi militer, ada Kopassus, kemudian ada banyak sekali pasukan yang diterjunkan. Setidak-tidaknya di Kabupaten Timika, Paniai, Puncak Papua, Puncak Jaya, dan Intan Jaya. Akibatnya apa? Tentu saja kita mendengar ada banyak kasus-kasus penembakan, salah tembak, dan lain-lain. Ya karena memang karakternya TNI memang dilatih dan memang harus terampil untuk menghadapi perang, situasi yang sangat berbeda sebetulnya dengan situasi keamanan. Tahun 2019 ini juga ditandai dengan pemadaman internet di Papua pada tahun 2019. Ini ada setidak-tidaknya dua kejadian penting di Papua dan sudah ada putusan pengadilan tata usaha negara yang mengatakan tindakan pemerintah ini melakukan adalah perbuatan melawan hukum. Jadi kalau kita lihat bagaimana cara pemerintah membatasi atau bagaimana cara pemerintah memadamkan internet ini gitu dengan siaran pers. Pertanyaannya siaran pers ini produk hukum apa ya? Ada tidak di undang-undang tentang pembentukan perundang-undangan? Tidak ada. Kalau kita baca bolak-balik sampai 1000 kali nggak bakal ketemu siaran pers itu produk hukum. Dan yang sangat miris sebetulnya Undang-Undang Dasar Indonesia itu amandemennya sudah sangat luar biasa karena mengatakan bahwa pembatasan hak asasi manusia harus dengan undang-undang. Dan ini salah satu yang membuat kami mengatakan ini adalah pemerintahan otoriter karena tidak peduli dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar. Kalau kami bilang tidak bisa membaca kan tidak mungkin gitu. Dan akibatnya sangat gawat, ada terutama yang kedua yaitu pemutusan akses internet secara menyeluruh di Papua dan Papua Barat. Jadi pemantauan SafeNet menunjukkan ada 29 kota dan kabupaten di Provinsi Papua yang kemudian padam total gitu. Dan ini serius sekali untuk masalah kesehatan, masalah ekonomi, ketenangan batin, karena ketika ada situasi genting justru informasi adalah hak yang paling penting. Saya sudah mendekati akhir tahun 2019, ya cukup banyak memang ya, ada Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Penelitian, orang ribut sekali soal ini yang soal peneliti asing, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Yang mau kami angkat adalah tentang adanya izin, wajib izinnya tentang penelitian yang dianggap berbahaya. Tetapi selain yang berbahaya, sebetulnya disebutkan juga bahwa yang rentan, gitu. Jadi kita bisa tahu yang rentan ini ya kira-kira yang akan mencemari lingkungan dan lain-lain. Tetapi kalau begitu, yang berbahaya apa dong? Sayangnya akan diatur dengan peraturan pemerintah, gitu. Jadi kita nggak bisa tahu hanya dengan melihat undang-undang. Dan tentu saja kalau undang-undang dibuat bersama anggota DPR, wakil rakyat, diasumsikan akan lebih terbuka. Tapi kalau kapan pemerintah bikin PP, kita nggak pernah tahu. Karena itu ya jadi domainnya pemerintah saja. Kalau kita lihat tapi PP 48 tahun 2009 yang sebelumnya, kategori bahaya ini yang dikatakan berpotensi menimbulkan bahaya bagi keselamatan manusia, kelestarian fungsi lingkungan, kerukunan masyarakat, keselamatan bangsa, dan berpotensi merugikan negara. Membaca seperti ini dalam perjalanan pemerintahan Indonesia sebelumnya, saya langsung ingat bahwa alasan-alasan kerukunan, keselamatan bangsa, dan lain-lain ini akan sangat mudah untuk menjegal penelitian-penelitian terkait pelanggaran HAM yang terjadi di daerah konflik seperti Papua. Begitu. Tahun 2019 ini kemudian yang terakhir yang kami pantau adalah mengabaikan partisipasi publik dalam rencana pemindahan ibu kota negara. Ini bukan hanya terkait dengan orang di Jakarta, tapi lebih serius lagi adalah orang di wilayah tempat di mana ibu kota negara ini direncanakan. Rencana pemindahan ini ditetapkan secara sewenang-wenang tanpa melibatkan konsultasi publik. Padahal mereka yang akan paling terkena dampaknya mengenai ekonomi, budaya, dan bahkan lingkungan hidup. Kita tahu laporan kawan-kawan Jatam, Walhi,
Auriga dan lain-lain sudah menunjukkan penurunan kualitas ekologis yang luar biasa parah dan sudah sangat mengganggu kehidupan masyarakat di sana. Apalagi kalau ditambah dengan ibu kota negara yang tidak berkonsultasi terlebih dahulu. Sekarang kita akan masuk ke tahun 2020. Ini cukup luar biasa begitu ya, karena Presiden meminta BIN dan Polri untuk menangani ormas yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja pada tahun 2020 ini. Tentu saja kita tidak pernah tahu apa yang disebut menangani, tapi justru karena tidak tahu itulah nanti saya akan masuk ke apa akibatnya. Presiden juga di dalam rapat terbatas yang tersiar kepada publik menyatakan berkehendak menjalankan darurat sipil untuk mengiringi darurat kesehatan masyarakat. Meskipun karena ada tantangan keras tidak pernah diberlakukan dengan sungguh-sungguh, tapi dari ucapan tersebut sudah kelihatan ini kehendaknya bagaimana dan bagaimana karakternya kalau dikaitkan dengan karakter pemerintahannya, kalau dikaitkan dengan data-data sebelumnya. Dan 4 hari setelah pernyataan ini keluar surat telegram Kapolri, ada beberapa yang bagus karena melarang penimbunan barang, tapi ada yang sangat bermasalah yaitu meminta pengkriminalan penghina presiden dan dituliskan di dalam surat telegramnya yang dengan deterrent effect, yaitu memberi efek jera. Artinya pasti bukan cuma diperingatkan, tapi dihukum. Dan betul, kemudian ada laporan puluhan orang sudah ditangkap oleh polisi dalam laporan polisi sendiri karena dianggap menghina presiden. Masalahnya lagi-lagi sebetulnya sudah ada putusan MK terkait penghinaan presiden seperti yang saya nyatakan. Jadi ini persis betul-betul mengabaikan putusan MK itu. Sejalan dengan itu, pemerintah juga mengabaikan putusan MA tentang BPJS. Saya tidak perlu menjelaskan ini lebih panjang menurut saya karena sudah ada banyak sekali orang yang kita banyak sekali mendengar bantahan-bantahan atau analisis terkait BPJS ini. Oke, kita masuk kepada RUU Omnibus Law Cipta Kerja. RUU ini adalah inisiatif dari pemerintah dan di dalamnya ada sebuah pasal yang sangat kontroversial yang awalnya dinyatakan oleh Menko Polhukam itu salah ketik. Tapi kemudian ada pernyataan juga dari ahli yang membuat pasal tersebut mengatakan itu nggak salah ketik kok, memang demikian. Apa pasal yang kontroversial? Yaitu pemerintah bisa mengubah undang-undang dengan peraturan pemerintah. Jadi meskipun ini belum terjadi, tapi seorang atau sebuah lembaga seperti pemerintah bisa punya imajinasi mengubah undang-undang dengan PP, artinya punya imajinasi dan tidak hanya berpikir, tapi dituangkan dalam sebuah hitam di atas putih dan diajukan kepada DPR untuk dibahas, gitu ya. Itu artinya mereka melakukan pembangkangan terhadap konstitusi secara sadar, gitu. Karena tentu saja semua orang tahu bahwa peraturan pemerintah tidak bisa mengubah undang-undang. Sebetulnya ini juga bisa dibaca bahwa presiden atau pemerintah mendapuk dirinya lebih tinggi dari DPR karena aturan yang dibuat bersama dengan DPR bisa diveto hanya oleh presiden sendiri. Ini adalah sebetulnya kalau kita lihat lebih dalam, kita pikirkan lebih dalam, sangat mengerikan. Juga ada pemberangusan hak atas kebebasan berpendapat. Jadi ini ada beberapa kegiatan yang polanya adalah orang-orang yang melakukan advokasi terhadap RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang menolak RUU ini dan juga mengkritisi penanganan pandemi COVID-19 dan soal yang lain-lain, banyak sekali mengalami pemberangusan ini. Yaitu setidak-tidaknya yang dalam catatan kami menimpa kelompok buruh, mahasiswa, petani, akademisi bahkan, dan aktivis lainnya. Setidak-tidaknya terdapat 4 pola, yaitu intimidasi, peretasan, kriminalisasi, dan pengawasan. Kriminalisasi dan pengawasan pasti dilakukan oleh pemerintah, sedangkan intimidasi dan peretasan setidak-tidaknya terjadi pembiaran oleh pemerintah, karena peretasan ini terjadi sejak 2019, dan tidak pernah ada orang yang dipidana, padahal ini adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE. Tapi kita tidak pernah mendengar ada
orang yang diproses hukum. Kalau kemudian saya sudah membayangkan Polri akan bilang, lapor dong kepada kami. Raffio Patra itu ditangkap, tidak ada yang melapor. Yang melapor ada sih, tapi polisi sendiri. Kenapa polisi tidak melakukan pelaporan sendiri untuk tindakan-tindakan peretasan ini? Gitu. Yang terakhir adalah, lebih menurut saya ini sudah sangat kejauhan, yaitu BIN ikut campur dalam diskusi di kampus. Jadi Badan Intelijen Negara di suatu kesempatan di media massa mengatakan telah menelpon pimpinan Unila dan UI terkait diskusi Papua. Alasannya tidak berimbang. Pertanyaannya, sejak kapan BIN punya urusan ada diskusi yang tidak berimbang? Gitu. Tapi lebih jauh lagi, kalau kita lihat Undang-Undang 29 nomor 17 2011 tentang intelijen negara, tugas BIN itu apa sih? Melakukan pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, menyampaikan hasil kerja intelijen sebagai pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah, melakukan perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, membuat rekomendasi, memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Jadi tidak ada tindakan eksekutorial di situ. Tidak ada tindakan penegakan hukum. Kemudian kita lihat pasal yang lain, pasal 30 Undang-Undang BIN mengatakan wewenang BIN adalah menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen secara menyeluruh, meminta bahan keterangan kepada kementerian, lembaga pemerintah, dan atau lembaga lain sesuai dengan kepentingan dan prioritasnya, melakukan kerjasama dengan intelijen negara dan membentuk satuan tugas. Jadi tidak ada, dan di mana-mana di semua negara yang demokratis, memang tidak ada BIN menangkap orang, BIN melakukan penegakan hukum seperti itu, tidak ada. Gitu, karena keutamaan dari BIN adalah mengumpulkan informasi. Jadi kalau kita simpulkan, sebetulnya tanda-tanda otoritarianisme pemerintahan saat ini itu memiliki tiga pola. Pertama, menghambat kebebasan sipil dan politik seperti berpikir, berkumpul, berpendapat, berekspresi, bahkan berkeyakinan. Kedua, mengabaikan hukum yang berlaku, baik itu konstitusi, TAP MPR, maupun undang-undang. Dan yang ketiga, memiliki watak yang represif, yaitu mengedepankan pendekatan keamanan dan melihat kritik sebagai ancaman. Demikian, terima kasih. Maaf kalau mengambil waktu terlalu lama. Baik, terima kasih Mbak Aspin. Tadi ada yang sudah mengangkat tangan, tetapi kita akan selesaikan dulu seluruh paparan narasumber. Oleh karena itu, kawan-kawan juga Bapak-Ibu sekalian bisa tulis di kolom chat atau Q&A untuk menyampaikan beberapa pertanyaan atau tanggapan atas. Pemaparan dari para panelis. Kalau ada waktu dan kesempatan, nanti kita bisa silakan untuk juga berbicara. Baik, paling tidak tadi
Aspin sudah memaparkan ada setidaknya 24 poin ya, 24 poin yang kalau dirunut dari per tahun itu misalnya tahun 2015 ada 2 dan berikutnya kemudian puncaknya di tahun 2019 ada 9, baik itu sifatnya kebijakan ataupun tindakan langsung, dan di tahun 2020 ada 7. Gitu, dengan variasinya cukup luas mulai dari pengupahan 27 ya. Oke, sorry saya salah menghitung berarti 27. Nah, terus kemudian variasinya sangat luas sekali, itu sangat lebar mulai dari masalah pengupahan, ITE, kebebasan sipil hingga masalah tadi bagaimana kemudian BIN juga ikut campur dalam diskusi-diskusi di kampus. Intinya tadi menyampaikan ada 3 poin bahwa modusnya dengan tiga hal yaitu pertama dia memberangus kebebasan sipil, yang kedua mengabaikan hukum, dan yang ketiga melakukan pendekatan-pendekatan ke pertahanan keamanan dalam setiap menangani kebebasan sipil. Tapi yang pengen saya sampaikan di highlight dari beberapa paparan Aspin adalah betul memang ada banyak hal, terus kemudian ada juga masalah perampasan ruang hidup dan lain sebagainya. Tapi yang pengen di highlight adalah begini. Untuk mempertahankan atau memperjuangkan ruang hidup, hak, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh masyarakat yang demokratis adalah kebebasan sipil. Karena itu adalah merupakan senjata atau peluang atau yang diberikan oleh konstitusi terhadap warga negara untuk menyampaikan termasuk juga memperjuangkan hak-haknya, kira-kira begitu. Nah, ketika kebebasan sipilnya sudah direnggut, hukumnya sudah diabaikan dan pendekatannya selalu mulu pendekatan tahanan keamanan, maka situasinya menjadi lebih menyempit. Kira-kira itu yang bisa disarikan dari beberapa statement Aspin. Kalau detailnya nanti juga bisa dilihat dari beberapa paparan yang tadi. Berikutnya saya ingin ke Mas Wija. Mas Wija, kalau tadi saya ke Aspin agak sedikit memberikan kelonggaran karena ingin menyampaikan laporan pemantauan dan lain sebagainya. Mohon maaf, mungkin sekarang saya memberikan waktu 15 menit pada Mas Wija untuk menyampaikan paparannya. Silakan Mas Wija. Baik, terima kasih Mas Yogi. Salam hormat Mbak Aswin, Pak Busro, Mbak Lewe, dan kawan-kawan LBH, kawan-kawan akademisi, jurnalis, aktivis dimanapun berada. Pertama-tama terima kasih telah diundang di acara yang diskusi yang sangat menarik ini, dan sesuatu banget karena saya speaker tapi baru mendapat linknya 15 menit sebelumnya. Saya meminta mahasiswa saya untuk join, dia perlu dapat link 1 menit sebelumnya. Kalau di LP3IS biasanya sehari sebelumnya sudah dapat kalau untuk speaker, jadi ini memang sangat selektif sekali ya, jadi sebuah kehormatan bagi siapapun yang join. Saya mohon izin untuk share screen ya, Mas Yogi. Silakan. Baik. Sudah kelihatan ya screen saya? Ini adalah yang mau saya presentasikan. Tadi saya ingin menyampaikan apresiasi terlebih dahulu ya untuk paparannya Mbak Aswin. Saya belajar sangat banyak sekali, sangat kaya akan data dan sangat empiris gitu, dan kompilasinya itu sangat sangat menarik. Saya akan sangat senang untuk memperoleh filenya nanti karena banyak sekali persilangan ya, benang merah dengan apa yang mau saya sampaikan. Kalau Mbak Aswin tadi menyampaikan dari sisi hukum, dari sisi empirik apa yang terjadi, saya akan mengkombinasikan antara literatur review ya tentang ya tujuan teoritik ya tentang kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, dan nanti saya akan elaborasi dengan beberapa temuan riset dari Center for Media and Democracy LP3IS. Saya akan memulai dengan share sedikit tentang buku yang kita terbitkan pada akhir tahun kemarin. Jadi pada akhir 2019, kawan-kawan sekalian, LP3IS menerbitkan buku yang kita juduli Menyelamatkan Demokrasi.
Kenapa judulnya seperti itu? Karena kita mendapatkan keprihatinan yang saya pikir di-share luas oleh teman-teman yang pro-demokrasi, termasuk teman-teman LBH, ya, bahwa situasi demokrasi di Indonesia itu sedang dalam situasi yang memprihatinkan. Gitu. Nah, maka kita menulis buku itu. Nah, itu kemudian kita follow up dengan menginisiasi sekolah demokrasi yang mempertemukan antara berbagai elemen, ya, teman-teman masyarakat sipil, akademisi, agamawan, parpol juga kita ajak untuk berdiskusi bersama, dan juga teman-teman jurnalis. Nah, tujuannya adalah kita mau bangun dialog tentang apa sih yang sesungguhnya terjadi di Indonesia, situasi demokrasi kita seperti apa, gitu. Apakah ada yang salah apa enggak, mundur apa, atau sudah baik. Gitu. Ternyata teman-teman parpol sekalipun banyak yang sepakat bahwa kita mengalami kemunduran. Gitu. Nah, buku ini kenapa diterbitkan, kenapa sekolah demokrasi kita didirikan, karena kita melakukan studi yang kira-kira intinya adalah temuannya akan saya paparkan ini. Saya akan mulai dengan situasi demokrasi di Indonesia dalam berbagai tinjauan literatur, ya. Kalau kawan-kawan mencoba sedikit, ya, literatur ilmu politik, ya, untuk yang menganalisa demokrasi di Indonesia, maka teman-teman akan menemukan di sana berbagai istilah yang digunakan, defective demokrasi misalnya dari lalu democratic setbacks, Fedi Hadis, democratic regression, Aspinall dan Warburton, democratic consolidation, democratic deconsolidation, ya, democratic decline, authoritarian turn, democratic backsliding, democratic recession, illiberal democracy, recession of democracy, sampai dengan neo-authoritarianisme, ya. Sekolahnya siapa saja bisa dilihat di sana, jadi lebih dari selusin ilmuwan politik dari luar, ya, sampai dengan disebutkan juga putar balik ke arah otoritarianisme dan neo-authoritarianisme, ya. Oke, okay, itu istilah yang digunakan. Lalu kemudian apa sih yang namanya kemunduran demokrasi itu? Jadi dia disebut sebagai proses yang berlangsung secara perlahan, yang ditandai dengan situasi di mana aktor-aktor politik secara perlahan berpaling dari nilai-nilai dan institusi demokrasi. Memang tidak serta-merta akan menjadi otoritarianisme, namun dia bisa terjebak pada illiberal demokrasi, otoritarian kompetitif, rezim campuran, dan seterusnya. Jadi saya suka mengibaratkan bahwa kita seperti naik seperti truk, ya, mobil truk itu yang menanjak, lalu dia mengalami kemunduran, gitu. Dan ini sedang dalam proses, yang itu yang perlu kita tekankan. Artinya ketika kemunduran ini tidak dihentikan, tidak didorong ke depan, bisa jatuh kemanapun, bisa jatuh ke jurang itu mobil truknya, gitu. Sementara sekolah lain mendefinisikan sebagai proses in which democracies gradually lose their quality. Jadi kualitasnya menurun, gitu, seiring waktu, gitu, dan seterusnya. Lalu kemudian ini elaborasi lebih lanjut, ya. Saya tidak akan berpanjang di sini karena tadi Mas Yogi sudah mewanti-wanti soal waktu. Baik, terus kemudian kapan terjadi itu sebenarnya kemunduran demokrasi di Indonesia? Nah, berbagai scholar menyebutkan berbagai tahun, ya. Nitzner misalnya menyebutkan mulai 2016, gitu, karena adanya menggunakan cara-cara koersif untuk menghapuskan oposisi, ya, yang belum pernah dilakukan sebelumnya pada masa reformasi. Dan hanya bisa kita tahu pada nanya pada masa-masa pada hari-hari ketika Soeharto berkuasa. Lalu kemudian Misner juga menunjukkan bahwa ciri-cirinya salah satunya adalah ada Islamist mobilization, ya. Lalu kemudian, dan dia juga menyebutkan tahun 2016 yang kemudian itu diterima, ya, diakomodasi oleh kekuasaan. Lalu kemudian Warburton misalnya, ya, menyampaikan bahwa tahun 2016 ditandai dengan orientasi rezim yang semakin menuju pada new developmentalism. Dan jadi orientasinya pembangunan infrastruktur dan mengabaikan hal-hal lain seperti pemenuhan hak asasi manusia dan kemudian juga lingkungan. Jadi hal lain itu rezim kurang tertarik. Lalu Fedi Hadis menyebutkan itu mulai pada tahun 2017,
17 ketika Islam konservatif itu mendapatkan tempat di dalam kekuasaan. Lalu Tom Power menyebutkan dia pendapat 2018 ya, dan dia menggarisbawahi ada namanya putar balik ke arah otoritarianisme di sana. Nah, oke, okay. Itu tadi tinjauan tentang when ya, tentang kapan, lalu bagaimana. Saya telah men-summary dari berbagai literatur para ilmuwan politik yang mengamati Indonesia, kira-kira kesimpulannya adalah tanda-tandanya regresi itu, kemudian demokrasi itu bisa dilihat dari diberengusnya posisi lewat hegemoni ataupun paksa, lalu kemudian menggunakan cara non-legal atau iliberal, ya, saya kurang i di sana, kriminalisasi untuk memberangus kelompok Islam populis. Ya, terlepas kita suka apa enggak mereka, tapi dengan cara non-legal itu adalah kontraproduktif dengan demokrasi. Tadi Mbak Asmi menyebutkan ya, dengan perpu itu. Lalu kemudian fokus pembangunan infrastruktur dan mengembangkan lingkungan. Memberi ruang kepada ideologi atau kelompok anti-demokrasi, kelompok Islam konservatif, ya, itu ciri berikutnya. Ciri berikutnya lagi adalah membajak lembaga-lembaga negara untuk tujuan kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Oke, okay, itu menurut para scholar ya. Nah, lalu kemudian risetnya Center for Media and Democracy menemukan seperti ini. Kita merujuk pada sebentar ada. Halo, teman-teman masih bersama saya? Ya. Masih ya. Oke, okay, saya mengalami kesulitan untuk mengendalikan ini saya apa? PowerPoint saya ya. Bisa dibantu nggak oleh host untuk men-stop share file saya biar saya ulangi nanti. Akan atau komitmen lemah terhadap aturan main demokratis. Yang kedua, menyangkal legitimasi lawan politik. Yang ketiga, toleransi atau anjuran kekerasan. Yang keempat adalah kesediaan membatasi kebebasan sipil lawan termasuk media. Nah, berdasarkan empat indikator itu, ya, saya mau menyampaikan bahwa di Indonesia semua indikator itu ada. Gitu. Ada. Mari kita periksa satu-satu ya. Yang pertama adalah penolakan lemah, penolakan atau komitmen lemah atas aturan main demokratis. Mungkin kita masih ingat ya, ada banyak masalah di pemilu 2019 gitu. Bawaslu misalnya menemukan adanya fakta bahwa ada PNS yang tidak netral dan itu sudah menjadi keputusan Bawaslu. Tapi Bawaslu tidak bisa untuk memberikan hukuman, hanya bisa memberikan laporan. Lalu hasilnya kemudian adalah diserahkan kepada Mendagri, cuman Mendagri tidak memfollow up-nya. Lalu kemudian tidak lama setelah pemilu berlangsung, kita menyaksikan di layar kaca bagaimana para elit itu kemudian bertemu ya, bertemu dan mereka waktu itu berdiskusi dan mengusulkan, dan wacananya cukup lama muncul di media, intinya adalah kita perlu melakukan yang namanya konstitusi dan presiden bisa dipilih tiga. Itu menjadi usulan ya waktu itu sebelum akhirnya dihentikan. Tapi bahwa itu usulan itu muncul dan menjadi trending topic selama cukup waktu cukup lama berminggu-minggu, itu adalah satu hal yang perlu kita catat juga. Lalu pemberangusan oposisi. Tadi saya pikir sudah diterangkan ya sama Mbak Asfarin dengan baik bagaimana kita ada upaya untuk melemahkan oposisi dengan cara baik secara hegemonik ya, dengan persuasif maupun secara koersif, dengan memenangkan partai yang bersengketa yang sebenarnya kalah di pengadilan justru dimenangkan dan karena dia bisa dekat dengan kekuasaan. Kita masih ingat mungkin pada tahun 2014 Partai Golkar rapat dekat dengan Prabowo. Waktu itu Teguhan bahkan menyiarkan bahwa
pemenang pemilu adalah Prabowo, seperti itu. 2014 ya, kita masih ingat. Tapi tahun 2016, tiba-tiba Golkar adalah partai pertama yang mendeklarasikan diri untuk mendukung kekuasaan, mendukung Jokowi untuk maju sebagai presiden, calon presiden pada tahun 2019. Oke, lalu kemudian toleransi, indikasi ketiga adalah toleransi atau anjuran terhadap kekerasan. Nah, saya pikir jadi dalam satu negara yang demokrasi, membiarkan kekerasan terjadi saja adalah suatu hal yang keliru. Nah, apalagi ketika justru aparatur pemerintah atau aparatur negara yang melakukannya. Nah, pada saat revisi Undang-Undang KPK, kita tahu bahwa banyak demonstrasi di mana-mana, ada protes mahasiswa, banyak yang mengalami luka-luka, ada ratusan yang mengalami luka-luka, dua orang meninggal, dan dalam hal ini, yang menarik adalah, seperti diberitakan oleh Tirto, ya, 30 Oktober 2019, Kabak Humas Polri menyatakan bahwa 6 anggota polisi dinyatakan bersalah karena meninggalnya 2 orang mahasiswa itu. Jadi Polri dalam hal ini mengakui dalam rilis resminya, dan mereka yang dinyatakan bersalah itu mendapatkan hukuman berupa teguran lisan, penundaan 1 tahun kenaikan pangkat, dan dikurung selama 21 hari. Jadi 2 orang meninggal, diakui bahwa mereka bersalah, tapi hukumannya adalah kurungan 21 hari dan tidak akan naik pangkat selama 1 tahun. Jadi itu mungkin bisa dinilai ya, betapa itu mencederai rasa keadilan publik. Dan oleh 2 scholars dari Harvard itu disebut sebagai toleransi atau bahkan anjuran kekerasan oleh negara. Lalu kemudian yang saya pikir baru-baru ini viral di media, kita menyaksikan bersama ya kasus Novel Baswedan gitu. Jaksa menuntut hanya 1 tahun penjara karena tidak sengaja gitu menyiram wajah Novel. Jadi ini juga belum juga keluar keputusannya, tapi sudah jelas mencederai keadilan publik gitu. Ketika seorang penyidik kepolisian yang kebetulan ada di KPK yang bertindak sudah begitu berjasa untuk memberantas korupsi dan kemudian mendapatkan tindakan kriminal seperti itu, lalu kemudian hukuman yang dituntutkan adalah 1 tahun. Jadi ini kalau kita merujuk pada teori dari scholars dari Harvard itu, saya berpikir bahwa saya berpendapat bahwa itu masuk pada kategori toleransi ya terhadap tindakan kekerasan. Seharusnya hukumannya harus lebih daripada itu. Lalu kemudian teman-teman mungkin melihat ya di layar kaca ketika Narasi TV itu Mata Najwa menghadirkan seorang anak SMA yang ikut demo bernama Lutfi, yang dia secara live itu menuturkan betapa dia mendapat penganiayaan ketika karena dia ikut demo, dan kemudian ketika diperiksa, dan dia diperiksa karena itu, lalu kemudian mendapatkan banyak mendapatkan kekerasan di sana. Nah, ini adalah satu hal yang live di TV, muncul di publik, tapi kita tidak mendengar apakah ada yang serius terhadap tindakan seperti ini. Nah, itu lagi-lagi adalah anjuran ya, atau pembiaran, toleransi setidaknya terhadap praktik kekerasan. Lalu indikator keempat adalah ancaman terhadap kebebasan sipil, termasuk media. Nah, kita akan mulainya dengan masa aktivis menolak revisi Undang-Undang KPK. Pada masa itu kita tahu bahwa ada ribuan akademisi yang menyusun petisi lalu menghimpun diri di sebuah WhatsApp group. Namun WhatsApp group itu kemudian diretas, adminnya kemudian dihack, yang tadinya gencar untuk menolak revisi tiba-tiba berubah menjadi mendukung revisi. Lalu
banyak akademisi yang mendapatkan teror telepon dari berbagai nomor di seluruh dunia, nomor yang tidak dikenal. Ya, dan sampai hari ini kita tidak tahu bagaimana full up dari kasus itu, tidak pernah terungkap siapa pelakunya. Tadi Mbak Aswin menyebutkan ya, hal yang sama terhadap Rafael Patra, hal yang sama saya pikir terjadi pada ancaman pembunuhan ya, yang dilakukan kepada mahasiswa UGM yang mengadakan apa rencana diskusi itu. Teror seperti ini, sampai sekarang kita tidak mendengar bagaimana follow up-nya. Dan saya pikir hal yang sama sudah terjadi, ada satu hal yang agak kocak sebenarnya, ketika Budi Tempo itu mewawancarai seorang dekan FH UGM, lalu beberapa mahasiswa secara live ya tentang itu, lalu kemudian pada saat yang sama Instagramnya diretas gitu, dan kita tidak mendengar bagaimana follow up-nya sampai sekarang. Nah, kalau saya mesti menyampaikan ya, jadi dari berbagai sign ya, kemunduran demokrasi di Indonesia dan putar balik ke arah otoritarianisme, yang paling kuat sebenarnya adalah dari sisi kebebasan sipil, termasuk kebebasan pers, termasuk kebebasan akademik. Dan pada awal 2020, The Economist Intelligence Unit itu menyampaikan bahwa pada sisi civil liberties itulah skor kita yang paling jeblok gitu. Jadi kebebasan sipil kita memang paling buruk di antara negara-negara ASEAN. Jadi skor Indonesia untuk kebebasan sipil di sini sayang sekali saya nggak bisa tampilkan adalah 5,59. Sedangkan Malaysia skornya adalah 5,88. Jadi masih sedikit lebih bagus daripada kita. Kalau kita selalu teman-teman yang agak apologetik dengan situasi demokrasi di Indonesia adalah tuh kita kan lebih baik daripada Malaysia, kita lebih baik daripada Singapura. Nah, padahal mari kita baca. Singapura itu skor kebebasan sipilnya 7,06, jauh di atas Indonesia. Lalu Thailand skor kebebasan sipilnya 6,47. Sri Lanka 6,47. Jadi dibandingkan Sri Lanka, Thailand, Singapura, Malaysia, kita di bawah mereka. Yang padahal kita selalu mengatakan kita demokrasi, Singapura enggak. Nah, dalam hal kebebasan sipil kita kalah jauh daripada Singapura. Oke.
Lalu kemudian hal yang sama sebenarnya, mungkin saya perlu clearkan, teman-teman, Mbak Aswin, Mas Yogi, saya sebenarnya tidak terlalu senang dengan skor yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga seperti di ekonomi, lalu kemudian IDEA misalnya, karena bagi saya mereka terlalu moderat gitu. Tapi bahkan lembaga-lembaga itu sekalipun menilai jeblok kebebasan sipil kita. Jadi itulah suatu hal yang seharusnya sangat-sangat serius dan perlu kita perhatikan. Lalu IDEA rilis tentang refleksi demokrasi Indonesia tahun 2019 juga menemukan hal yang sama, bahwa the decline on one aspect of civic space itu membuat kita berada dalam situasi moderat democratic backsliding. Ini IDEA ya, jadi emang moderat ya. Tapi dia juga menggarisbawahi masalah kebebasan sipil kita. Nah, saya sampai pada kesimpulan sebelum saya akhiri. Jadi, terjadi kesepakatan di antara ilmuwan politik dari dalam maupun luar negeri, setidaknya ada selusinnya, yang menyepakati bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran dalam yang diistilahkan dalam berbagai teori ya, regression, decline, backsliding, sampai dengan authoritarian turn, putar balik ke arah otoritarianisme, sampai dengan neo-otoritarianisme. Jadi sudah ada itu perbedaan pendapat, sudah sepakat semuanya. Lalu kemudian, kemudian ini terjadi sejak mulai 2016, dan situasi yang paling parah terjadi pada tahun 2019 dan setelahnya, hari-hari ini. Jadi semakin serius situasinya. Lalu indikator-indikator dari kemunduran demokrasi itu bisa kita periksa dari mulai semakin tergerusnya kebebasan sipil seiring dengan pelemahan KPK dimulai dari itu yang terus terjadi sampai sekarang ya, penyadapan dan peretasan WA para akademisi, kekerasan terhadap ratusan mahasiswa, ada mahasiswa yang meninggal tertembak juga. Lalu kemudian apa kita ingat pada waktu itu dalam kampus ada surat edaran rektor untuk tidak boleh demo karena presiden meminta kepada menteri. Nah, dan terakhir peristiwa di UGM, bisa kita sampaikan bahwa belum pernah selama reformasi kebebasan akademik mengalami penggerusan sekuat ini. Situasi ini hanya bisa kita padankan dengan masa Orde Baru, memang. Dan bahkan kebebasannya termasuk kita nggak boleh berpendapat, jadi kebebasan berpikir, kebebasan berimajinasi gitu. Karena kita diawasi ya, karena kita diretas tadi, jadi kita mikir pun hati-hati gitu, harus kita sensor dulu. Lalu kemudian pembiaran atau toleransi terhadap kekerasan atau bahkan tindakan kekerasan dilakukan oleh aparat baik secara fisik, secara langsung maupun teror, jadi baik dilakukan oleh aparat maupun dibiarkan ya, itu adalah situasi yang sangat-sangat serius yang membawa Indonesia pada kemunduran demokrasi dan putar balik ke arah otoritarianisme. Mungkin begitu, Mas Yogi dan kawan-kawan semua. Mohon maaf, ini ada masalah dengan slide saya. Saya belum pernah mengalami itu masalah slide seperti ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Wija. Tadi paling tidak Mas Wija mengawali paparannya dari adanya kesepakatan di antara ilmuwan politik, baik di Indonesia dan di beberapa negara gitu ya, yang pada intinya menyatakan bahwa kita sedang mengalami atau Indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi gitu, atau lagi putar balik ke arah otoritarianisme di Indonesia. Ada beberapa indikator tadi sempat dibahas oleh Mas Wija, baik terkait dengan lemahnya atas aturan main demokrasi, terus kemudian ada pemberangusan oposisi, ada toleransi, anjuran atau pembiaran terhadap kekerasan. Contoh-contohnya juga tadi sudah disampaikan oleh Mas Wija, termasuk misalnya kasus Novel Baswedan, terus kemudian ada kurungan yang hanya 21 hari dan satu orang meninggal untuk penanganan sebuah insiden yang mengakibatkan dua orang meninggal gitu. Dan poin keempat saya pikir yang kemudian ini juga skornya paling tinggi itu adalah tentang ancaman kebebasan sipil, di mana belakangan ini terjadi peretasan, teror telepon, ya kan, dari seluruh dunia terhadap orang yang sedang melakukan kebebasannya. Dan saya lihat banyak lagi gitu masalah-masalah yang tadi. Nah, juga tadi Mas Sujang menyampaikan bahwa ada
ada beberapa apa ya, ada scoring ya tentang situasi kebebasan sipil di negara-negara Asia Tenggara, dan Indonesia juga skornya cukup rendah, bahkan di bawah Malaysia, di bawah Singapura, yang padahal secara kultur gitu Indonesia seyogianya skor demokrasinya lebih tinggi ketimbang Malaysia dan Singapura. Ya, walaupun nanti, scoring gimana, okay, Mas? Nanti saya share slide-nya, Mas. Sebenarnya ini blessing in disguise juga bahwa slide saya macet gitu, karena saya punya 40 okay. slide gitu. Jadi okay. dengan ditampilkan malah jadi ringkas tuh keren saya. Siap. Baik. Terima kasih Mas Wija. Berikutnya saya ingin ke Mbak Sri Lestari atau Mbak Lewe. Mbak, silakan, waktu dan tempat saya persilakan, Mbak. Baik, terima kasih. Saya share ya PowerPoint yang saya bikin ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera rekan-rekan semua. Terima kasih kepada Pak Moderator dan Panitia ya, teman-teman di LBHI yang mengundang saya merasa ini kayak dapat durian runtuh gitu. Karena terus terang saja, saya saat ini sedang menulis, melakukan riset mandiri gitu ya, dan menulis rencananya untuk menjadi chapter di salah satu buku yang akan diterbitkan secara internasional tentang authoritarianism in Asia. Mudah-mudahan lancar penulisannya dan risetnya juga, jadi saya nanti juga mengharap ada feedback juga dari teman-teman peserta. Juga saya ingin sekali melanjutkan dengan teman-teman YLBHI untuk explore lagi soal topik ini. Oke, kalau tadi Mas Wija lebih banyak bicara soal dekadensi demokrasi di Indonesia. In a way saya sepakat sekali riset-riset yang tadi Mas Wija sampaikan, baik dari akademisi di Indonesia maupun internasional, memang rasa-rasanya bersepakat bahwa terjadi dekadensi atau penurunan demokrasi di Indonesia. Tapi yang saya, riset-riset itu tentu saja mencoba memotret, tapi juga mencoba menjelaskan kenapa terjadi dekadensi. Penjelasan macam-macam. Ada yang menjelaskan soal oligarki dan sebagainya, ada soal klientelisme dan sebagainya dan sebagainya. Tapi yang saya dapatkan dari riset-riset itu adalah satu hal, semuanya tidak sampai pada kesimpulan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah sebuah bentuk otoritarianisme. Jadi menurut saya evaluasi atau eksaminasi terhadap demokrasi canggih memang, tapi ya ini terlepas dari ada persoalan relasi kuasa periset di situ, tapi juga saya melihat tidak ada yang tegas mengatakan bahwa yang terjadi di Indonesia adalah satu bentuk otoritarianisme. Mungkin masih berproses kalau menurut mereka ya, ada turn back gitu, ada putar balik ke arah sana. Tapi untuk kemudian secara definitif menyatakan bahwa, saya pikir teman-teman di LBHI lebih berani dalam hal ini, lebih tegas, ini yang terjadi adalah otoritarianisme. Nah, saya kemudian tertarik untuk juga ikut memotret dengan teman-teman di LBHI untuk melihat betul tidak otoritarianisme itu yang mau kita kenali gitu ya. Jadi ada beberapa hal yang saya mau coba, ini work in progress ya. Jadi saya mau share aja yang seadanya dulu, nanti bisa kita diskusikan. Pertama, saya mau coba kenali dulu apa itu otoritarianisme. Sebentar. Okay. Kalau untuk akademisi atau ilmuwan, terutama yang belajar dengan studi-studi demokrasi dan otoritarianisme, saya pikir persoalan hari ini adalah bahwa we say a lot about authoritarianism, but we don't say much. Ya, jadi kita ngomongin banyak hal tentang otoritarianisme, apa itu segala macam, tapi sebetulnya apa sih otoritarianisme itu sebagai sebuah konsep, itu juga masih berkembang. Ya, Cerutti misalnya di Handbook of Political Philosophy, itu dia bilang bahwa political scientist udah outlining banyak tipologi ciri-ciri otoritarianisme, tapi untuk
membuat sebuah kesepakatan bersama tentang definisi itu nggak ada. Beberapa riset yang terakhir, misalnya yang nanti akan saya kutip, itu bilang mungkin persoalannya adalah kita minim kosakata dan tools untuk memberikan analisis yang jernih berbasis riset terkait fenomena otoritarianisme dalam konteks demokrasi. Persoalannya, kata kuncinya di situ. Selama ini otoritarianisme itu vis-a-vis dengan demokrasi. Persoalannya, kita punya demokrasi, di mana otoritarianisme? Itu yang jadi pertanyaan. Itu juga yang membuat saya tertarik, terpancing dengan ajakan beberapa profesor untuk menulis tentang otoritarianisme di Asia. Yang jelas, ada persoalan partisanship di sini. Dan kalau untuk konteks Indonesia jelas ya, ada satu kultur politik baru, yaitu idolatri. Bagaimana kita mengidolakan elit. Ya. Dan ini satu kultur politik yang betul-betul menjadi menguat sekali di 2019. Nanti dampaknya akan kelihatan di beberapa hal lainnya yang saya amati. Ya. Nanti kita akan kembali ke sana. Jadi secara umum memang otoritarianisme itu merujuk pada studi-studi komparatif politics yang melihat rejim dan bagaimana norma otoriter itu diterima menjadi ide, menjadi pandangan, menjadi pegangan tentang sistem politik yang berlaku di negara, sebuah negara atau di beberapa kawasan gitu ya. Tapi juga otoritarianisme dilihat sebagai profil individual, leaders, bagaimana kemudian exercising power itu dilakukan. Jadi lebih melihat kepada political psychology-nya. Yang paling klasik dalam studi-studi atau literatur-literatur tentang otoritarianisme itu mungkin saya mau coba balik ke Linz ya, itu tahun 64, klasik sekali, tapi di beberapa jurusan ilmu politik di Indonesia rujukannya masih ini gitu ya. Jadi saya mau coba memikir ulang lagi apakah Linz ini sebagai sebuah inovasi atau sebuah temuan oke okay, gitu ya, tapi rasanya kita juga harus beranjak dari generasi transitologis tahun 60-an, 70-an, paling lambat itu 80-an, Linz, Stepan, dan kawan-kawannya semua. Intinya Linz itu meng-outline karakter, beberapa karakter dari otoritarianisme. Pertama, limited political pluralism, ada constraint atau hambatan terhadap legislature, political parties, dan kelompok-kelompok kepentingan. Kedua, political legitimasinya based on appeals to emotion, ya, dan identifikasi rejim itu sebagai necessary evil, untuk sesuatu yang necessary evil untuk melawan musuh bersama, atau underdevelopment, insurgency, separatis, komunis, bla 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 bla, gitu ya. Yang berikutnya adalah minimal political mobilization, dan ada supresi atau penindasan terhadap aktivitas-aktivitas yang sifatnya anti-rejim atau kritis terhadap sebuah rejim yang berkuasa. Ill-defined and executive power. Jadi kekuatan kekuasaan eksekutif itu luas, tapi dia tidak mampu didefinisikan karena dianggap sebagai sebuah normalitas gitu ya. Kadang vague dan shifting. Dan itu tadi, menormalisasi extended power of the executive. Jadi secara umum, kalau kita itu literatur-literatur ini banyak sekali ya, saya pun masih terus belajar dari mulai saya S1 sampai sekarang. Secara umum, konsentrasi yang namanya otoritarianisme itu adalah konsentrasi kekuasaan di satu orang atau kelompok, eksekutif yang berkuasa, kebebasan sipilnya zero, tidak ada pergantian kekuasaan, tidak ada pemilu yang sifatnya liberal atau terbuka, jurdil ya kalau kita. Tidak ada rule of law di situ. Tidak ada pluralisme politik dan tentu tidak ada oposisi. Ya, oposisi hilang, diberangus. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa tahun terakhir ini muncul fenomena otoritarianisme yang sifatnya mengglobal. Ya. Bukan hanya di Indonesia sebetulnya fenomena otoritarianisme ini. Ternyata di beberapa tempat juga. Di Amerika, di Eropa, di Asia, bahkan di Afrika. Ken Roth misalnya menyebut satu tipe otoritarian baru yang dia sebut otoritarian populis. Tentu dia merujuk pada negara-negara seperti Amerika dan Amerika Latin, ya, fenomena-fenomena negara di selatan. Kemudian ada lagi beberapa tulisan, misalnya Chattopadhyay
yang membaca ini sebagai bentuk gejala everyday authoritarianism. Jadi authoritarianisme yang sifatnya sehari-hari, bisa diamati, bisa dilihat, bisa dialami gitu ya. Atau juga from misalnya menyebut sebagai sebuah bentuk otoritarisme sebagai bentuk democratic backsliding. Nah, pertanyaannya buat saya, apakah kemudian ini kan berarti otoritarianisme ini masih terus ada ya dan masih terus relevan sampai hari ini. Pertanyaannya, apakah otoritarianisme itu adapting atau dia resilient atau dia transforming? Dia menemukan bentuk baru. Gitu ya. Saya akan cenderung ke yang ketiga. Nanti saya akan menyebut itu sebagai satu istilah yang lain. Tapi sebelum itu, saya mau melihat untuk meyakinkan diri saya bahwa memang kita nggak semena-mena menjelaskan satu objek yang namanya otoritarianisme. Saya mencoba melihat otoritarianisme itu sebagai praktis. Ini sebetulnya proyek yang lumayan panjang yang dilakukan oleh beberapa peneliti di Universitas Amsterdam. Ada Glasius, di situ yang saya kutip tulisannya yang terakhir. Intinya mereka mau, karena ill-defined-nya authoritarianism dalam political science, dalam kajian-kajian literatur authoritarianisme, mereka mau lebih pilih memilih melihat authoritarianisme itu sebagai sebuah yang konkret. Practice, praktek. Ya. Apa yang dilihat? Patterns of action. Patterns of action terhadap apa? Yang patterns of action terhadap aksi-aksi sabotase terhadap akuntabilitas negara terhadap rakyat. Ya. Ya, siapa yang melakukan? Political actors yang exerts control ataupun their representatives dengan cara-cara secrecy, diam-diam, sembunyi-sembunyi, disinformasi dilakukan, tapi tidak hanya itu. Mereka juga disabling voice, termasuk suara-suara yang mengkritik terhadap kekuasaan. Jadi kira-kira ini yang mau mereka lihat, yaitu patterns of action terhadap sabotase akuntabilitas. Nah, kemudian mereka membagi praktisnya ini. Karena mereka tidak sepakat bahwa otoritarianisme cukup didefinisikan dengan ketiadaan election atau election yang tidak fair gitu ya atau tidak liberal, maka mereka bilang harusnya kita melihat beyond election. Authoritarianism is not just about election. Ada atau tidak election, baik atau tidak election, adil atau tidak elections. Mereka melihat instead tiga hal. Pertama, communities, societies and cultures. Yang kedua, governments, corporations and armies. Yang ketiga, domination and coercion as either features of collections of or phenomena instituted and instantiated in practices. Jadi tiga elemen ini yang menurut saya cukup tempting buat saya sendiri untuk memeriksa kasus konteks Indonesia. Okay. Jadi yang mereka sebut dengan sabotase akuntabilitas itu kira-kira kalau dibuat kerangkanya akan seperti ini ya. Kalau akuntabilitas mereka jelaskan seperti apa, kemudian sabotasenya disabling access to information, disabling voice. Ya, nanti kalau tertarik saya bisa share tulisan-tulisannya. Sepertinya proyeknya belum berakhir, masih berjalan. Jadi kita bukunya mungkin belum ada ya, tapi tulisannya sudah mulai banyak di jurnal-jurnal internasional. Nah, yang tadi yang saya sebut transforming, saya menyebutnya kemudian merupakan otoritarianisme di Indonesia merupakan satu bentuk otoritarianisme gaya baru. Jadi ini bukan dalam arti untuk ini dalam arti narasi juga untuk melawan narasi komunisme gaya baru gitu ya, KGB, kalau ini OGB gitu ya. Tapi saya mau bilang bahwa memang ada bentukan tampilan baru dari objek otoritarianisme yang sedang berjalan saat ini. Jadi OGB ini menurut saya, OGB, ini ada beberapa karakteristik dari data yang masih terus saya kumpulkan dan pengamatan-pengamatan saya gitu ya. Yang pertama, kita bisa lihat ada pemilu, tapi tidak ada kedaulatan pada rakyat. Kedaulatan bukan di tangan rakyat ya.
beberapa Indonesianis akan menyebut, oh di, ada di tangan oligarki, ada di tangan elit, dan sebagainya, sebagainya. Yang jelas adalah pemilu yang harusnya adalah kedaulatan rakyat, itu ada, tapi rakyatnya tidak berdaulat. Kemudian yang kedua, ada eksekutif dan legislatif, tapi check and balance-nya nggak ada. Kemudian yang ketiga, ada oposisi dan pers, tapi oposisi dan kritik itu diberangus. Ya, jadi sebetulnya nggak ada juga oposisi gitu ya, atau kemudian dikooptasi dengan beberapa cara tertentu. Ketiga, ada pembangunan tapi tidak ada penghormatan HAM dan partisipasi, ya, partisipasi dari warga ya, dari masyarakat. Yang berikutnya ada hukum, tapi yang dilindungi hukum ini adalah penguasa, bukan masyarakat. Tadi udah disebut kasusnya Pak Novel misalnya, atau kasus-kasus lain. Jadi istilah tebang pilih itu rasa-rasanya berlaku untuk konteks ini. Kemudian yang lain adalah ada ruang berekspresi, tapi mudah sekali orang akan dituduh subversif dan dikriminalisasi. Ini juga teman-teman YLBHI selama ini sudah mendampingi kasus-kasus ini, dan data-data yang sejauh ini kita terima itu luar biasa ya peningkatannya. Kemudian ada elemen progresif, jangan bilang nggak ada elemen progresif. Bahkan di dalam kekuasaan, circle kekuasaan. Tapi ya itu tadi, mereka terbatasi oleh idolatri. Bahkan di dalam masyarakat sipil sekalipun, ada elemen-elemen progresif, tapi itu tadi terbatas pada idolatri. Kemudian ada civil society, tapi kemudian civil society juga dibenturkan pada uncivil society. Elemen-elemen yang uncivil, yang hampir semuanya beberapa riset menunjukkan bahwa mereka tidak berdiri secara independen, tapi mereka difasilitasi ya untuk menjadi uncivil, kelompok-kelompok uncivil yang nantinya kemudian akan dibenturkan dengan kelompok-kelompok yang civil. Kemudian ada emansipasi perempuan, tapi dibatasi oleh kerangka misoginis. Ini poin yang terakhir ini yang saya mau kasih kritik ke YLBHI. Teman-teman YLBHI belum memasukkan data-data atau risetnya soal kesetaraan gender, emansipasi perempuan, dan sebagainya. Menurut saya penting, karena beberapa RUU atau beberapa legislasi yang terakhir itu kan sangat fundamental ya untuk menentukan di mana sebetulnya peran perempuan di Indonesia. Di mana peran perempuan dalam publik, di mana peran perempuan dalam kontribusi pembangunan, di mana peran perempuan dalam kesetaraan gender. Kita bicara soal kesetaraan gender dan lain-lain. Tapi ini juga kan terus-menerus dihantam undang-undang ini. Dan bagaimana kemudian elit-elit juga menggunakan itu, dipolitisasi untuk mendapatkan konsesi-konsesi yang lain. Jadi menurut saya bungkus-bungkus misoginis itu masih sangat kuat diberikan, termasuk ketika kita bicara soal keterwakilan politik perempuan, perempuan-perempuan yang menjadi bupati, yang dilihat bukan kontribusinya, tapi dilihat dia naik motor dengan gagah gitu ya misalnya, itu bungkus-bungkus yang sangat misoginis. Atau corona itu seperti istri Anda, jadi anggap aja corona itu seperti istri Anda, bisa berdamai dan segala macam, itu statement memang diskursif tingkatannya, tapi sangat-sangat misoginis, dan itu menunjukkan politik misoginis kita. Termasuk kita bicara soal isu-isu publik, isu-isu Papua, isu-isu sekarang yang RUU ideologi dan sebagainya, kita lihat semua pembicaranya sangat-sangat male panelist dan isinya juga sangat misoginis, menurut saya sangat maskulin ya. Jadi yang terakhir itu mungkin masukan saya ya Aswin dan teman-teman di LBHI, kalau bisa dimasukkan juga bahwa termasuk dalam dekadensi demokrasi itu, dan ini juga kritik terhadap penelitian-penelitian tentang demokrasi Indonesia, indikator tentang gender dan khususnya perempuan itu hampir nggak ada kalau dibaca. Bahkan penulis perempuan, peneliti perempuannya pun sekalipun tidak memasukkan indikator itu di dalam karya-karya mereka atau riset mereka. Terus ruangnya di mana? Paling tidak saya melihat sekarang ya, sampai saat ini ada tiga sebetulnya. Yang pertama adalah mungkin ini gini, it's like a flipping the other side of the coin gitu ya. Di satu sisi kita melihat gambaran buruk tentang demokrasi dan analisis kita soal kemunculan otoritarianisme, gaya baru, OGB tadi. Tapi
the other side of the coin, kita bisa lihat ada beberapa hal sebetulnya yang bisa kita kuatkan. Pertama, partisipasi warga. Memang sih, apa ya, saya pikir ini sesuatu yang mulai banyak dibicarakan ya. Bagian dari itu juga adalah efek dari COVID-19 ini juga kita bisa lihat partisipasi warga membuka pintu untuk solidaritas. Solidaritas kita bisa jembrengin lagi gitu ya. Apa yang kita maksud dengan solidaritas? Apa yang kita maksud dengan resiliensi ketahanan warga gitu ya? Tapi terlepas dari perdebatan-perdebatan itu, sebetulnya ini juga sebuah ruang pandemik ini menjadi sebuah ruang baru untuk memunculkan satu bentuk solidaritas yang mungkin berbasis pada kemanusiaan. Richard Rorty mungkin nggak akan setuju dengan statement saya, tapi buat saya bisa jadi solidaritas ini dia punya bentuk yang berbeda dengan solidaritas yang kita selalu ucapkan sebelum ada wabah yang hari ini terjadi di seluruh dunia. Contentious politics, politik perlawanan. Memang sih ruang-ruang oposisi, ruang-ruang kritik itu mulai diberangus, termasuk kebebasan akademik di kampus. Ya. Saya kemarin baru bilang sama Aswin, Aswin kemarin ikut diskusi di KBUI, ada satu statementnya Bang Faisal yang menurut saya sangat touching, tapi juga sangat miris. Itu dia bilang bahwa akademisi hari-hari ini hanya bisa bersuara di luar kampus, which is sad ya, karena akademisi tempatnya di akademik, di kampus. Tapi mungkin juga Mas Wija juga mengalami, kita semua yang jadi akademisi di sini juga mengalami, kita merasa lebih aman, lebih merdeka bicara di luar kampus justru daripada di kampus gitu ya. Curcol nih ceritanya. Contentious politics, tapi bukan berarti contentious politics perlawanan itu nggak ada. Perlawanan tetap ada. Yang dulu dihina, dicaci maki itu misalnya bentuk teman-teman yang secara termenyatakan diri. Saya pikir golput bukan karena golput ikut-ikutan atau tren waktu itu, tapi golput karena paham dengan analisis kemunduran demokrasi dan otoritarianisme ini. Jadi itu juga salah satu bentuk contentious politics. Contentious politics yang lain bisa dalam banyak hal, di sosial media, offline, online, luring, daring, dan sebagainya. Ruang-ruang itu tetap ada. Kenapa? Karena kekuasaan itu, artinya gini, kita paham kita harus bergerak kepada sesuatu yang lebih baik di masyarakat, dilakukan jika ada perlawanan terhadap kesewenang-wenangan. Jadi kalau kita sepakat bahwa otoritarianisme itu buruk dan merugikan, gitu ya, ya kita harus bisa mengatakan bahwa otoriter, yang sewenang-wenang itu yang harus dilawan. Sehingga contentious politics di dalam demokrasi itu harus ada. Jadi tiga ruang itu yang masih bibit kecil gitu ya, mungkin hanya YLBHI dan sedikit orang yang punya bibit-bibit ini, tapi bukan berarti tidak bisa dibangun. Ya. Jadi itu mungkin kalau kelebihan saya minta maaf, tapi mungkin kita bisa diskusi lagi. Yang terakhir saya mau bilang adalah dengan frame seperti ini, saya mau bilang bahwa yang disampaikan atau temuannya atau hasil kajiannya di LBHI, buat saya bukan cuma sekedar checking the list ya, oh ini ada. Tapi juga itu saya pikir akan memperkaya kita untuk meredefinisi kembali apa yang kita maksud dengan demokrasi dan apa yang kita maksud dengan otoritarianisme. Jadi ini khas spesifik Indonesia, kita bisa induktif dalam hal ini, tapi ini adalah satu permata apa namanya, mutiara dalam lumpur gitu ya, di tengah kebutakan otak kita dengan politik sehari-hari, apa yang kita saksikan di sekitar kita. Saya pikir yang diberikan oleh teman-teman YLBHI itu betul-betul mutiara yang indah. Jadi itu yang bisa kita coba diskusikan terus-menerus untuk melihat betul tidak kita punya redefinisi terhadap demokrasi dan redefinisi terhadap otoritarianisme. Jadi terima kasih teman-teman YLBHI. Baik, terima kasih Mbak Lewe atas paparannya. Saya ingin coba lebih singkat aja mengutip beberapa pernyataan Mbak Lewe. Paling tidak tadi Mbak Lewe sudah menyatakan bahwa
otoritarianisme di Indonesia itu kira-kira itu buka itu merupakan transformasi gitu ya, sehingga kemudian menyebut ada satu istilah baru yaitu otoritarianisme gaya baru. Terus ada beberapa ciri. Yang pertama adalah pemilu ada tapi rakyat tidak berdaulat. Terus kemudian legislatif, eksekutif ada tapi tidak ada check and balance. Terus kemudian oposisi ada tapi kemudian kritik diberangus gitu ya. Tidak ada pembangunan ada tapi tidak ada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Terus kemudian hukum melindungi penguasa, ruang ekspresi ada tapi kemudian diberangus dengan subversif dan kriminalisasi. Elemen progresif ada tapi terjebak dengan idolatri. Terus kemudian civil society itu akan dibenturkan dengan uncivil society. Dan terakhir, emansipasi perempuan itu dipaksa untuk masuk dalam kerangka misoginis. Kira-kira itu tadi beberapa ciri otoritarianisme gaya baru. Tapi Mbak Lewe bilang bahwa sesungguhnya kita masih punya modalitas partisipasi warga yang meskipun sempit gitu ya, tapi itu juga masih tetap ada. Solidaritas, kita bisa belajar dari COVID-19. Terus perlawanan politik itu juga masih ada lah, walaupun juga kemudian dari sisi penguasanya memberangusnya yang luar biasa. Nah, terakhir tawarannya adalah untuk kembali melakukan redefinisi ulang tentang demokrasi dan otoritarianisme, itu jadi satu hal yang penting ke depan. Itu yang bisa saya simpulkan atau highlight dari apa yang disampaikan oleh Mbak Lewe. Terima kasih Mbak Lewe. Kemudian berikutnya saya ingin ke Pak Busro. Silakan Pak Busro, ya. Waktu dan tempat saya persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para narasumber dan Mbak Aswin dari YLBHI, Mas Os juga, dan para partisipan, ini ada 110 partisipan saya. Ini membuat secara subjektif saya sendiri diskusi siang ini menjadi stimulus secara pribadi untuk diri saya menjadi seakan-akan vitamin yang kadar tinggi untuk menjadi semakin awet tua. Usia saya sudah 67 tahun, tapi rasanya 55 tahun. Yang saya maksud adalah rasa gaya muda. Karena dulu saya, di antara guru saya adalah Bang Byung Nasution almarhum, yang sudah berusia tapi sering ke kampus, dan banyak sekali termasuk saya yang waktu itu memperoleh proses internalisasi, ideologisasi, idealisasi tentang satu istilah yaitu egalitarianisme. Dan ketika sampai pada sub-ideologi egalitarianisme ini, kaitannya dengan topik sekarang ini menjadi kompatibel banget ketika kita sedang bicara tentang negeri kita ini. Negeri yang semakin tidak jelas, yang semakin terdistorsi. Di antaranya dengan isu gejala atau indikator, bukan gejala lagi, indikator otoritarianisme. Nah, saya sudah menyiapkan tulisan yang sudah saya kirim tadi pagi, tapi tentu saja karena tadi yang sudah disampaikan sudah komprehensif banget, saya tidak layak kalau menambahkan semuanya. Sebagian saja saya ingin menambahkan. Yang pertama, bahwa di balik otoritarianisme itu apa? Itu masih ada persoalan atau pertanyaan. Saya mencoba menguliti tentang otoritarianisme ini di era Orde Baru. Karena satu hal, pertama saya dulu sering mengadvokasi teman-teman aktivis yang ditahan oleh aparat TNI secara tidak bertanggung jawab, disiksa dan sebagainya. Kemudian juga saya mengadvokasi sejumlah tahanan sampai di pengadilan negeri, sampai hukuman mati dengan cara gelap. Dan kemudian sebagai dosen sampai sekarang saya ingin ada
tanda petik kepuasan akademis atas data empiris yang saya temukan bersama-sama dengan teman-teman lain, termasuk YLBHI ketika era Bang Byung Nasution, Hakim Nusantara, dan seterusnya. Jadi historisitas dengan YLBHI ini satu rahmat bagi saya. Di samping juga inspirator lain-lain selain YLBHI. Nah, sebagai akademisi, saya melakukan satu penelitian. Cukup panjang penelitian itu, bertahun-tahun, sampai ke sejumlah narasumber. Sebetulnya penelitian itu berlatar belakang dari concern tentang penistaan negara hukum melalui kekuasaan hukum dengan data empirik. Data empirik itu adalah data tentang otoritarianisme Orde Baru lewat operasi intelijen Orde Baru. Yang itu melibatkan tokoh-tokoh TNI. Saya sebut antara lain Ali Murtopo, Benny Murdani, dan lain-lain. Nah, karena banyak korban yang menjadi klien sejumlah teman, saya juga ikut menanganinya, maka saya mengambil itu sebagai data empirik untuk diolah secara akademis. Akhirnya saya meneliti itu dan kemudian melakukan satu penelitian dibimbing oleh sejumlah guru besar, diuji oleh sejumlah guru besar termasuk pengujinya Bang Byung Nasution sendiri. Lalu saya terbitkan menjadi satu buku yang judulnya Hegemony Rezim Intel. Studi kasus sisi gelap peradilan komando jihad. Istilahnya serem memang, komando jihad. Tapi di balik istilah komando jihad itu ada permainan intelijen. Nah, permainan intelijen ini kami kuliti lagi. Ada apa di balik itu? Karena kami concern dengan pendekatan epistemologi. Sebuah pendekatan epistemologi harus ketat pendekatan ontologinya. Apa di balik ada tindakan-tindakan yang sangat otoriter waktu itu. Nah, ketemulah di dalam riset itu, ternyata di balik otoritarianisme melalui kasus banyak kasus-kasus yang peradilan atau proses hukumnya sengaja digelapkan ketika itu adalah kepentingan rezim Soeharto, rezim Orde Baru untuk mempertahankan apa yang disebut dengan korupsi politik. Korupsi politik adalah korupsi yang bermakna lain dengan istilah lain, substansinya sama, yaitu state capture corruption. Itu sudah ada di era Pak Harto. Nah, supaya rakyat tidak berani melakukan satu kritik terhadap kekuasaan, dan ternyata betul 32 tahun nyaris tidak ada kritik, termasuk dari kampus, tadi sudah disinggung, maka yang terjadi adalah gerakan STM. Kalau STM itu singkatannya adalah sistemik, terstruktur, dan masif. Kalau di Jogja, STM dicari-cari orang. Karena itu positif. Susu, telur, madu. Wah, itu bikin sehat. Tapi STM era Orde Baru adalah STM yang merupakan gerakan sistemik untuk bagaimana satu sisi rakyat dibikin takut secara sistemik, terstruktur dan masif tadi, sehingga tidak ada kritik, yang mencoba-coba kritik dikriminalisasi dan dibikin mainan isu-isu. Di antara isu-isu adalah tentang jihad tadi. Ini clear banget secara akademis, clear banget secara empirik, secara ilmiah katakanlah. Nah, dari sini mengambil kesimpulan bahwa otoritarianisme itu sudah ada terutama pada era Orde Baru. Nah, sekarang di era pasca Orde Baru,
katakanlah dulu disebut dengan era reformasi. Tapi sekarang sudah tidak layak lagi disebut era reformasi, karena reformasi sudah dimanipulasi, sudah dikorupsi. Secara STM juga. Dari yang saya catat di dalam poin-poin yang sudah saya sajikan dulu, sebagian saya kutip saja. Di era pasca reformasi, termasuk dan tahun pertama dari hasil pemilu yang dimenangi oleh Presiden Jokowi. Nah, apa yang terjadi sampai sekarang, tadi sudah disinggung, itu adalah bentuk otoritarianisme gaya baru atau neo-otoritarianisme. Nah, apa di balik itu? Di balik itu ada kesamaannya dengan apa yang terjadi di masa Orde Baru. Yaitu, misalnya ada undang-undang ormas, ada undang-undang ITE, ada undang-undang terorisme, ada kemudian politisasi Polri dan akhir-akhir ini TNI. Berarti ini pengulangan era Orde Baru. Kalau dulu TNI sudah berhasil dibersihkan dari dua fungsi, sekarang multifungsi dilakukan oleh TNI. Tadi disebut beberapa pejabat polisi yang jabat sejak BIN dan sebagainya. Tapi mantan-mantan polisi juga jabat. Pramuka, PSSI, Bulog. Nah, itu semuanya adalah mantan-mantan jenderal Polri. Nah, apa hubungannya dengan otoritarianisme? Saya ingin menarik satu data bahwa otoritarianisme itu memerlukan juga apa pola-pola hegemoni dan pola-pola membuat semacam ketakutan yang merata, yang masif, dan itu terjadi sekarang ini. Lalu demoralisasi kekuasaan termasuk kekuasaan penegakan hukum. Tadi Mbak Sri menyinggung, juga Mas Wija menyinggung tentang APK. Saya masih ingat, saya tambahkan. Baru kali ini itu maksudnya kemarin ini, seleksi pimpinan KPK itu didahului dengan isu yang dugaan keras saya, indikatornya isu itu tidak jauh dari istana presiden. Isu itu apa? Isu itu di KPK ada Taliban. Taliban itu seakan-akan mengindikasikan banyak orang-orang KPK yang Muslim itu fundamentalis. Padahal isu Taliban itu terjadi ketika saya masuk pertama kali ganti Pak Antasari itu sudah ada isu Taliban itu, tapi bukan isu dalam arti itu mengidentifikasikan fanatisme kelompok agama tertentu, sama sekali tidak. Di situ ada yang polisi Muslim, ada yang Hindu, ada yang Kristen. Lalu bunda saya tanya, kenapa pakai istilah Taliban? Pak, ini hanya label saja untuk menunjukkan militansi mereka itu, nanti Bapak bisa lihat sendiri. Luar biasa mereka. Oh begitu, jadi enggak ada kaitannya dengan paham agama. Oh sama. Ya, selesai. Enggak ada lagi istilah isu Taliban saat itu. Sampai 2000, akhir periode Pak Abraham Samad. Itu enggak ada, awal Pak Agus Rarjo enggak ada. Baru mulai ada ketika era Pak Agus Rarjo akan diganti dengan era baru yang sekarang dipimpin bintang tiga aktif, yaitu Saudara Firly Bahuri. Setahu saya masih aktif itu. Apa di Taliban itu? Kemudian dibentuk pansel. Dan baru kali ini pansel pimpinan KPK itu ada materi tentang radikalisme, tadi disinggung tentang radikalisme, dan baru kali ini BNPT, Badan Negara Pencegahan Terorisme, itu dilibatkan untuk seleksi pimpinan KPK. Itu terjadi di era Presiden Jokowi. Apa hasilnya? Hasilnya adalah pimpinan KPK yang sekarang ini. Bagaimana memaknainya? Pimpinan KPK sekarang ini sejalan dengan Undang-Undang KPK,
Undang-Undang KPK yang baru nomor 19 tahun 19 itu undang-undang yang melumpuhkan KPK secara total. Dengan catatan masih banyak penyidik, penyelidik, pegawai KPK yang militan-militan itu masih banyak, militan konstruktif dan lintas profesi itu, lintas apalagi lintas agama. Sama sekali sana itu enggak ada masalah tentang perbedaan agama. Nol, enggak ada permasalahan sama sekali. Jadi jangan harap ketika bicara tentang otoritarianisme itu tidak ada kaitannya dengan kepentingan-kepentingan korupsi. Korupsi dalam stadium 4 yaitu state corruption, karena yang melakukan korupsi adalah sejumlah yang bisa dengan mudah duduk dalam birokrasi negara karena Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 memungkinkan untuk itu. Jadi orang-orang kampus, aktivis-aktivis NGO, ormas-ormas agama, masyarakat sipil yang terdidik dan patut menjadi pimpinan negara tidak mungkin selama Undang-Undang Pemilu itu masih seperti dipertahankan sekarang ini. Yang terjadi adalah transaksi demokrasi, pemilu, pilkada, maka yang terpilih adalah mereka yang patut dijuluki pejabat birokrasi, tapi birokrasinya berwatak korporatokrasi yang kleptokratif. Maka terjadilah korupsi yang sangat mutlak, yang absolut sekarang ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa dibalik pengulangan otoritarianisme yang terutama terjadi di era Orde Baru, di era Orde Lama juga sebetulnya ada, tapi paling parah di era Orde Baru, pengulangan itu bukan alamiah, enggak. Itu by design. Estimasi saya, pemilu 2024, jika undang-undangnya enggak dipaksa dirubah oleh masyarakat sipil, bukan lewat revisi undang-undang karena enggak ada oposisi di DPR itu, bukan lewat MK karena semakin banyak orang sulit mempercayai hakim MK dan integritas konstitusi, maka desakan untuk merubah ini desakan yang hanya bisa diambil oleh masyarakat sipil agar undang-undang kepolitikan itu dirubah kalau ingin melahirkan kekuasaan 2024 nanti yang tidak otoriter. Otoriter yang by design untuk menutupi, dalam bahasa filsafat itu, dalam kamus filsafat ada das Ding Ansich. Apa dibalik otoritarianisme itu? Apa dibalik sesuatu? Makna apa yang bisa kita kuliti? Pengulitannya ternyata otoritarianisme itu masyarakat sipil untuk apa? Untuk beberapa agenda. Pertama, memperkuat ideologi pemerdekaan rakyat. Ideologi pemerdekaan rakyat. Formal, politis, yuridis, de jure sudah merdeka. Tapi de facto tidak. Yang kedua, memperkuat karakter independen untuk penggalangan gerakan moral masyarakat. Tidak bisa lagi kita mengharapkan kepada partai politik. Karena partai politik sudah menjadi bagian dari oligarki politik. Oligarki politik sudah menjadi bagian dari oligarki bisnis. Dua kekuatan elitis inilah yang menjadi industri kekuasaan. Kekuasaan yang melahirkan state capture corruption. Lalu yang ketiga, agenda konsolidasi masyarakat sipil itu, yaitu riset, kajian, penggalangan dana rakyat dan advokasi rakyat untuk aksi konkret perwujudan keadilan sosial dan pemerdekaan bangsa dari kolonisasi sistem kapitalisme eksploitatif dan korup. Agendanya itu. Lalu yang terakhir, mempertahankan stamina spiritual seperti kita rasakan sekarang ini. Saya juga merasakan acara seperti ini, saya senang sehingga ketika Aswin minta tanpa reserve, saya sanggupi dengan senang hati. Mudah-mudahan terus berlanjut ini
apalagi bergabung dengan teman-teman Mbak Tri sama Mas siapa tadi dari LP3S tadi, Mas Wijo, bagus banget dua-duanya. Tambah data-data yang lengkap dari ASVIN. Saya menambahi yang saya rekam di situ, tidak saya tampilkan untuk segera mengakhiri saja. Jadi saya mengulang bagian terakhir, mempertahankan stamina spiritual, moral, dan aksi-aksi lanjutan menuju perwujudan daulat rakyat dan rezim bersih, jujur, serta bertanggung jawab. Kita mesti harus punya RTL, rencana tindak lanjut, tidak berhenti di sini. Bisakah itu? Sangat bisa. Sepanjang stamina kita kuat dan kita seakan-akan kalau suatu saat pas merasa lelah itu tergugah kembali, mosok sih kita lelah. Wong koruptor-koruptor politik, koruptor ekonomi, koruptor hukum, koruptor aparat penegak hukum itu tidak pernah lelah. Mereka sehat. Mosok kita yang lemah. Justru harus kita balik. Karena itulah maka sebagai penutup, terima kasih saya ucapkan pada YLBHI, bagian dari elemen demokrasi yang murni itu dan ada proses pewarisan yang bagus sejak Bang Buyung dulu, demikian juga di teman-teman yang lain. Dan mudah-mudahan teman-teman yang aktif di sebagai akademisi kritis ini dan aktivis-aktivis lintas NGO tidak tergoda dengan virus baru, virus lama tapi terus diperbarui, apa itu? Yaitu virus yang mendatangkan zona nyaman. Siapa yang kritis, kalau tidak bisa diretas, tidak bisa dihilangkan, kayak Munir, akan dihadapi dengan virus. Virus apa itu? Yaitu diberi jabatan-jabatan yang enak, yang nyaman, misalnya komisaris-komisaris, misalnya jubir-jubir, misalnya staf-staf khusus. Nah inilah penyakit yang mengenakan, tetapi itu keenakan semu yang harus kita hindarkan bersama. Kita berpihak saja kepada pilihan, yaitu memperkuat masyarakat sipil yang selama ini terus diperlemah oleh birokrasi yang korporatokratif, kleptokratif. Kekurangnya saya minta maaf, mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah dan bisa terus melakukan agenda-agenda perubahan. Salam sayang saya kepada keluarga para narasumber dan kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Busro. Paling tidak tadi Pak Busro mengawali dari satu kata, yaitu egalitarianisme, yaitu dipandang kompatibel untuk membicarakan situasi hari ini. Pak Busro juga tadi bercerita bahwa sebenarnya state capture corruption yang sekarang sering didengungkan oleh aktivis gerakan korupsi itu sudah terjadi cukup lama sejak zaman Orde Baru. Dan kemudian Pak Busro bisa membaca itu dari pergulatannya ketika menangani komando jihad lewat berbagai penelitian dan upaya-upaya advokasi, kemudian menjadi sebuah buku yang berjudul Hegemoni Rezim Intel, Sisi Gelap Pengadilan Komando Jihad. Nah itu kemudian Pak Busro tadi menceritakan di situ menemukan bahwa state capture corruption sebenarnya sudah terjadi, tujuannya adalah untuk membungkam kritik gitu, dan kemudian dilakukan secara sistemik, terstruktur dan masif untuk menakut-nakuti rakyat supaya kemudian kritik itu tidak ada gitu ya. Kepentingannya kepentingan rejim untuk mempertahankan korupsi politik. Nah, Pak Busro melihat itu juga sama dengan situasi hari ini, ketika misalnya mengawali menjadi pimpinan KPK waktu dulu, juga kemudian ada satu isu yang berkembang yaitu tentang KPK Taliban. ASVIN juga sempat dijuluki kedal gurun, Pak Busro, kalau nggak salah. Itu. Terus kemudian dari mulai proses seleksi pimpinan KPK hingga akhirnya terbit undang-undang KPK yang tujuannya sebenarnya adalah untuk mengumpulkan KPK itu sendiri. Nah, Pak Busro tadi sedikit, bukan sedikit, di akhir kemudian agak menyinggung masalah undang-undang pemilu. Jadi selama undang-undang pemilu itu tidak kita rubah, sistem politiknya akan terus seperti ini, akan sangat oligark yang memiliki potensi untuk menjadi penguasa gitu, dan itu
dan pengulangan. Pak Gusto bilang bahwa ini pengulangan yang sesungguhnya adalah by design. Nah, sehingga perlu ada satu perubahan untuk mengubah undang-undang politik yang kemudian tidak bisa kita hanya mengandalkan terhadap proses legislasi di DPR ataupun Mahkamah Konstitusi, tapi juga harus dengan menggunakan kekuatan rakyat. Gitu. Karena hari ini Pak Busro melihat bahwa otoritarian ini memandang perlu untuk diperlukan gitu ya, untuk mempertahankan korupsi yang absolut gitu. Tadi ada beberapa tawaran sebenarnya, usulan konkret dari Pak Busro bahwa perlu kemudian kita membicarakan ideologi tentang kemerdekaan rakyat, karena hari ini juga kita bisa merdeka kok masih jauh gitu. Yang kedua adalah gerakan moral masyarakat yang independen, terus memperbanyak kajian-kajian, termasuk juga kajian bagaimana supaya kemudian gerakan rakyat ini bernafas panjang gitu, bisa melakukan aksi-aksi. Terus yang terakhir tadi bagaimana menjaga stamina spiritual sehingga kemudian terbangun moral dan aksi-aksi lanjutan gitu, sehingga rakyat berdaulat rakyat berdaulat, kemudian pemerintahan yang bersih dan berwibawa itu bisa terwujud. Intinya itu yang tadi disampaikan oleh Pak Busro. Terima kasih Pak Busro. Kemudian ya, saya ingin ke Q&A. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan. Pertama dari Rindang Ayu. Pertanyaannya, sebagai para praktisi dan akademisi, langkah apa yang bisa dilakukan untuk dapat menghambat sifat otoriter para penguasa? Itu yang pertama. Yang kedua dari Daphne Holidin. Mohon direspon, apa faktor kelembagaan negara dan celah konstitusi yang menjadikan pemerintah secara leluasa sejak 2014 mengeskalasi kebijakan-kebijakan otoriter? Bukankah perangkat konstitusi dan hubungan kelembagaan negara kita sudah cukup memadai, dibangun secara iteratif sejak reformasi 1998? Nah, yang ketiga ini anonimus pertanyaannya. Izin bertanya kepada Aspinawati perihal surat telegram Kepala Kepolisian Republik Indonesia nomor ST/100/4/HUK.7.1/2020. Padahal kita sedang dilanda pandemi COVID-19, yang mana hal ini bukanlah suatu hal mendesak yang harus dikeluarkan. Akan tetapi, apa alasan sebab dikeluarkannya ST ini? Lalu saya belum dapat filenya, saya cari belum ketemu. Apakah ini sengaja untuk tidak diberitahukan sebagai informasi publik? Apakah ini juga termasuk otoritarianisme? Kemudian baca di internet, salah satu perintahnya yaitu ada opini di ruang cyber di mana penghinaan presiden dan pejabat pemerintah dapat dikenai sanksi penjara. Padahal seperti yang dijelaskan, hal ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Bagaimana tanggapan terkait pembangkangan ini? Terima kasih sebelum dan sesudahnya. Terus kemudian ada pertanyaan dari Fitrianur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua. Izin bertanya kepada para narsum. Apakah ada follow up serius terkait bagaimana kebebasan berpendapat dari aparat penegak hukum untuk menjamin kebebasan akademik? Misalnya untuk menyuarakan aspirasinya yang mana harus dilindungi oleh negara. Dua, bagaimana prospek masa depan penegakan hukum di Indonesia sekarang? Apakah berjalan baik atau ke arah otoritarianisme? Jadi siapa yang harus dipersalahkan? Apa tanggapan narasumber terkait hal ini? Terus dari Zihan Himawan, apakah ada watak otoritarianisme di dalam pemerintah adalah dampak dari kuatnya posisi oligarki dalam pemerintahan? Kemudian dari Muhammad Najib, untuk semua narasumber izin bertanya sejauh ini, bagaimana Anda melihat sikap negara terkait adanya tanda-tanda otoritarianisme pemerintah atau rezim penguasa atau para elit politik terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia dalam jangka pendek 10 tahun ke depan, dan bagaimana dampak terhadap kehidupan warga negara? Ini masih dari Daphne Holidin, tadi sudah bertanya, terus kemudian ada pertanyaan kedua masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, apakah mungkin regresi kualitas demokrasi hingga mendekati otoritarianisme pemerintah ini beranjak bahkan berakar pada prevalence, satu, sosiokultural masyarakat yang masih menerima norma hierarki kekuasaan yang dianggap dibutuhkan untuk menciptakan stabilitas sosial,
Dua, existing social cleavage yang dimanfaatkan rezim penguasa untuk merangkul sebagian kelompok masyarakat sembari menerapkan kekuasaan represif, menggebuk, dan lain sebagainya. Dan terakhir dari Leonard Manuputi, sebenarnya trias politika yang ada pada kita versi Pancasila tidak menerapkan sepenuhnya dalam pembuatan kebijakan pemerintah. Nah, poin pendapat saya kepada institusi pemerintah mengalami inkonsistensi yang begitu besar. Baik, itu ada beberapa pertanyaan, mungkin para narasumber juga bisa membaca. Mohon maaf, karena waktu sangat terbatas, kita sudah mulai dari jam 11 dan ini sudah 2 jam lebih. Jadi saya persilahkan kepada narasumber untuk menjawab secara singkat dan ringkas. Mungkin kita bisa mulai dari Mbak Aspin. Silakan Mbak Aspin. Mas Yogi, maaf mau banding. Boleh gak Lian dari Silakan. Pak Busro? Karena Pak Busro tadi yang terakhir, sekarang Pak Busro yang pertama, boleh gak? Gak enak saya tadi yang pertama dulu. Sorry. Kalau Pak Busro sudah siap, saya persilakan Pak Busro. Ya, terima kasih tadi. Mas Win. Jadi begini, saya apresiatif sekali dan saya butuh pointers dari semua narasumber ini tadi. Banyak hal baru yang saya ingin mengaji dan mengkaji dari sahabat-sahabat semuanya. Tentu data dari YLBHI. Kemudian untuk beberapa pertanyaan tadi, kalau saya rangkum secara sangat umum dan tentu tidak komprehensif, itu persoalannya adalah lebih atau semakin menjelaskan situasi sekarang ini terjadi perlawanan konstitusi atau constitutional obedience oleh kekuatan-kekuatan demokrasi formal. Kekuatan-kekuatan demokrasi formal itu adalah eksekutif, legislatif, pemerintah, DPR, dan didukung oleh aparat penegak hukum. Minus penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi oleh KPK sebelum periode yang sekarang ini. Saya harus tegas mengatakan demikian. Artinya sebelum periode yang sekarang ini adalah periode Pak Agus Rajo ke belakang. Mereka-mereka inilah aktor-aktor yang memproduk sistem perundang-undangan dan atau politik legislasi dan kebijakan-kebijakan publik yang dilatar belakangi oleh motivasi, maksud, dan tujuan untuk memperkaya dan mengeruk istilah Pak SB dulu, merampok kekuasaan negara, kekayaan negara lewat mesin-mesin korupsi. Sehingga state capture corruption ini istilah kunci yang sering dipakai. Saya termasuk sering memakainya. Jadi situasi sekarang ini penyebabnya adalah perlawanan konstitusi, perlawanan dalam arti kata secara STM tadi, sistemik, terstruktur, dan masif. Satu. Yang kedua, di saat yang sama, mesti harus kita koreksi, ada kelemahan pada aktor-aktor masyarakat sipil. Kalau toh ada kekuatan-kekuatan elemen masyarakat sipil itu belum terbridging, belum ada yang menjembatani atau saling membangun jembatan moral, politik, ekonomi, kebudayaan, dan sebagainya. Tidak sedikit akademisi yang menjadi akademisi transaksional. Ahli bertukang. Jadi diminta membuat proposal miliaran, proposal itu justru berdampak pada pelemahan masyarakat atau daulat rakyat. Tidak sedikit. Tidak mungkin kita sebut di sini. Tapi fakta ada. Kemudian juga
profesi penegak hukum yang transaksional. Nah, jadi pada kelemahan apa tokoh-tokoh masyarakat sipil termasuk sebagian ormas agama yang masih ditandai dengan kesungkanan-kesungkanan politik. Nah, mungkin karena kedekatan-kedekatan yang ada impact finansial tertentu membuat tokoh-tokoh ormas agama itu ada kesungkanan politik. Dan ini tidak bagus. Mestinya harus lugas. Tentu tokoh-tokoh masyarakat sipil, tokoh ormas agama, kelugasan itu pasti dibarengi dengan keadaban itu sejak dulu mesti memilih jalan jalur yang konstitusional. Tidak pernah jalur yang brutal itu enggak pernah. Sementara kebrutalan politik, radikalisme politik justru dilakukan oleh aparat-aparat negara. Dibungkus dengan radikalisme, termasuk radikalisme kampus yang akhir-akhir ini kampus dilanda dengan isu radikalisme kampus, tak terkecuali kampus-kampus negeri. Di balik itu semuanya adalah kita disibukkan dengan produksi dan reproduksi isu-isu, fitnah-fitnah politik, hoax-hoax politik, yang itu produsernya adalah kekuasaan itu sendiri. Nah, mari kita koreksi bahwa kita sendiri masih rentan terhadap isu-isu seperti ini, sehingga semua pihak mestinya dengan agenda yang antara lain sekarang ini diinisiasi oleh YM-nya juga teman-teman NGO dan seterusnya, itu kita RTL-nya menjadi penting sekali. Sambil menunggu riset-riset dari teman-teman kampus tadi yang itu menarik sekali, saya kepengen juga nanti mengaksesnya. Dan terima kasih atas beberapa pertanyaan tadi. Mudah-mudahan sekali lagi ada aksi-aksi konkret. Tidak perlu nunggu sampai 2004. Kalau perlu akhir tahun ini ada agenda yang konkret. Andaikan situasi sudah normal, insya Allah saya sudah punya niat akan bergabung dalam demonstrasi yang berkeadaban ini. Dari Jogja menuju ke Jakarta. Nawaitunya niatnya semata-mata untuk memerdekakan rakyat. Yang terus ditipu terus, dibohongi terus, dan terus dilakukan satu proses-proses penakutan atas nama undang-undang dan juga penjualan secara obral besar-besaran sumber-sumber daya ekonomi atas nama undang-undang Minerba, Omnibus Law, dan sebagainya. Saya kira begitu. Terima kasih sekali lagi teman-teman YLBI. Baik, terima kasih Pak Busro. Intinya kalau ada semboyan dari jalan kita selamat ke Indonesia, Pak Busro sudah siap untuk bergabung, kira-kira begitu ya Pak Busro. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan kemudian situasi kita, normal. Kita cepat menghadapi situasi normal sehingga ya. Yang tadi disuruhkan Pak Busro bisa segera terwujud. Baik, mungkin ke Mbak Lewe. Silakan Mbak. Kalau dimungkinkan membaca beberapa pertanyaan lagi karena ada tambahan dua pertanyaan kalau memungkinkan ya. Mas Wija sama Mbak Lewe. Ada tambahan ya? Silakan Mbak. Oke, saya catat aja ya. Beberapa tadi misalnya Mbak Rindang, kemudian ada Bu Devni di sini teman lama saya di UI. Dan sebagainya termasuk anonimus, saya coba merespon mungkin sambil lalu ya, karena banyak sebetulnya penjelasannya sudah disampaikan oleh Pak Busro, sangat komprehensif dengan Mas Wija. Aswin sendiri tadi di awal juga sudah menjelaskan banyak, kemudian saya juga ada di paparan saya juga ada. Misalnya tadi soal bagaimana menghalangi otoritarianisme, saya pikir di bagian akhir saya, Mas Wija dan Pak Busro tadi ada ya beberapa hal yang menjadi usulan gimana nih kita menghadapi ini dan bagaimana kita bisa keluar dari situasi ini. Bahkan yang terakhir tadi Pak Busro udah sangat konkret, udah paling konkret dah itu udah sebelum 2024 katanya Pak Busro. Saya juga Pak ikut. yang lain adalah pertanyaan-pertanyaan Bu Devni ya Mas Devni sebetulnya. Ini juga yang menjadi perhatian saya dalam beberapa tahun terakhir. Artinya studi-studi tentang Indonesia itu belakangan ini sangat
lebih banyak melihat kembali kepada tren yang melihat institusi dan kering sekali studi-studi kajian-kajian tentang Indonesia yang melihat dari sisi politik hukum. Ya, buat saya pertanyaan-pertanyaannya Bung Devni tadi sebetulnya sangat membuka ruang dan ini merespon usulan dari Pak Busro tadi tentang perlunya kajian-kajian. Kita semua tahu gejalanya, tapi kita belum ada yang spesifik untuk mencari vaksinnya, gitu ya. Jadi kalau kita bicara COVID-19, kita bicara vaksin juga nih. Vaksinnya masih belum tahu, tapi kita tahu gejalanya. Nah, untuk tahu vaksinnya itu nanti akan seperti apa, perlu ada kajian yang lebih khusus, ya. Termasuk bicara soal politik hukum. Terakhir, saya pikir kajian politik hukum yang baik itu lama sekali Pak Daniel Lev, menurut saya. Setelah itu saya tidak sesuai dengan beberapa kajian-kajian tentang Indonesia, tentang hukum Indonesia, politik hukum dan sebagainya yang kira-kira bisa menjelaskan situasi hari ini itu seperti apa. Tentu dengan kajiannya Pak Dan Lev itu sudah lama sekali dan konteksnya sangat berbeda dengan demokrasi hari ini. Itu menjadi bagian dari tadi yang saya usulkan bagaimana kita meredefinisi demokrasi hari ini, termasuk dalam melihat dari sisi politik hukum. Jadi Mas Devni mungkin akan tertarik kalau bisa lanjut dengan riset itu. Tapi tadi udah dibahas ya, apalagi ya, sikap negara terhadap oligarki. Oke, tadi yang pertanyaan keduanya Mas Devni, akar otoritarianisme apakah itu juga berarti, sorry, sikap mana ya? Satu yang soal norma masyarakat masih banyak menerima norma hierarkis untuk stabilitas sosial dan ada soal faktor social cleavage. Ini juga riset-riset yang terakhir juga saya pikir sudah cukup bagus yang memotret ini ya. Kenapa kita ada tendensi, ada pertama satu, kita punya legacy otoritarianisme yang kuat ya. Tapi ini yang menarik. Ini bacaan saya terhadap tulisan-tulisan yang terakhir juga ada kecenderungan ketika kita bicara soal pandemi ini ya, COVID-19. Ada kecenderungan negara-negara yang punya legacy otoritarianisme itu lebih cepat keluar dari atau lebih efektif menangani pandemik daripada negara-negara yang punya tradisi demokrasi liberal yang panjang seperti Amerika, Eropa, dan sebagainya. Negara-negara seperti Jepang, Taiwan, China, Singapura, Brunei Darussalam, dan sebagainya itu punya legacy otoritarianisme yang kuat. Tapi mereka bisa ini. Pertanyaan saya kemudian, Indonesia juga punya loh legacy otoritarianisme. Bahkan sebelum Republik ini merdeka, itu tradisinya atau legasinya sangat kuat mengakar. Tapi kenapa tidak efektif menyelesaikan pandemi? Itu jadi puzzle juga. Menurut saya kegagalan leadership juga ada peran di situ. Tapi juga itu tadi, di kita pemihakan terhadap ya itu tadi salah satu yang menggerogoti juga demokrasi kita adalah ini pandemik buat saya membuka setelanjang-telanjangnya sebetulnya rejim ini berpihak pada siapa. Ya, ketika ada pandemik, siapa yang pertama diselamatkan? Ya. Dan itu juga memperlihatkan kesiapan pemihakan itu akan memperlihatkan mana yang sektor-sektor public health, public service dan lain-lain itu seberapa selama ini menjadi perhatian penguasa. Jadi buat saya ini hanya bluntly untuk memperlihatkan pemihakan rejim kita seperti apa. Yang tadi saya mau bilang adalah soal Mas Devni adalah tentu ada elemen-elemen sosiokultural di situ. Ada Eda Spinal misalnya menjelaskan soal clientelism dan lain-lain gitu ya. Kemudian nah, social cleavage itu menarik. Itu yang tadi saya bilang salah satu yang baru kebaruan kita ini mungkin bukan kebaruan ya, tapi enggak, saya pikir kebaruan juga. Kombinasi. Itu adalah social cleavage itu menjadi political cleavage. Dan itu menjadi tradisi politik baru. Itu yang saya bilang tadi, kemudian kita, termasuk elemen progresif di masyarakat sipil maupun di dalam pemerintah, terjebak pada idolatri. Karena ada cleavage itu. Jadi bukan hanya social cleavage, tapi juga menguat menjadi political cleavage. Di satu sisi, ya wajar dalam demokrasi dimanapun di dunia, pasti ada political cleavage. Di kita kan taunya political cleavage seperti GERDS, abangan, santri, dan lain-lain gitu ya. Ternyata ada bentukan baru yang sifatnya idolatri. Gitu. Bukan
bahkan saya nggak bilang populis ya, diarahkan kepada populisme, tapi sebetulnya idolatri itu yang lebih berperan. Jadi mungkin social cleavage, tapi juga political cleavage, dan ini ya kita harus berterima kasih pada arsitek-arsitek elit-elit oligarki yang membuat kultur politik baru, budaya politik baru sudah menjadi gejala baru dalam demokrasi di Indonesia. Mungkin itu kali yang saya bisa komentari. Sikap negara terhadap tanda-tanda otoritarianisme, gini. Kita sedang menilai ya, kita sedang menilai apakah seseorang itu berpakaian dengan layak atau tidak. Orangnya itu bisa menerima penilaian kita itu sensi, baper gitu ya. Kurang ajar nih orang ngata-ngatain kita nggak sesuai atau apa segala macam. Bisa juga, oh gitu ya, oh ya udah kalau gitu saya coba perbaiki deh pakaian saya gitu misalnya. Atau cara berpakaian saya atau gimana. Nah kalau menurut saya sih pemerintah hari ini itu responnya yang pertama. Itu kenapa menjelaskan kenapa YLBHI bisa keluar dengan data-data ini, termasuk data-data pemberangusan kebebasan berekspresi, kebebasan akademik, penguatan peran-peran intelijen dan militer dan sebagainya. Itu karena baperannya itu tadi, nggak bisa dikritik. Dan itu jadi salah satu ciri-ciri dari rezim yang otoriter, anti kritik itu tadi. Jadi sikap negara ya itu tadi saya bilang. Kasih. Baik, terima kasih Mbak Ayu Lewe. Silakan Mas Wija. Disambung baik. Aja Mas, langsung Mas. Siap, Mas Yogi, terima kasih. Tadi saya sangat salut dan terinspirasi dari uraian Pak Busro ya. Salam hormat Pak. Saya temenin nanti Pak kalau mau turun ke jalan juga. Mbak Lewe sudah mengcover semua pertanyaan, saya pikir ya. Cuman saya mau memberikan beberapa tambahan saja. Mungkin hal pertama yang saya mau komentari justru uraiannya Mbak Lewe ya, boleh ya Mbak? Saya LP3S mengadakan dari berbagai perspektif gitu, seminggu kadang dua kali, jadi kita udah belasan kali. Nah, salah satu pertanyaan yang sering saya dengar adalah bahwa sekarang mulai muncul satu arus pemikiran atau keyakinan bahwa negara-negara yang tidak demokratis itu bisa mengatasi corona dengan lebih cepat. Lalu kemudian ujung-ujungnya adalah bahwa otoritarianisme itu bagus buat melindungi warga. Banyak pembicara kita hadirkan dan jawabannya itu nggak seperti itu sebenarnya gitu. Terakhir kita menghadirkan warga bandung yang paling efektif untuk keluar dari COVID adalah mereka yang punya social expenditure yang besar gitu. Jadi semakin besar social expenditure ya, jadi anggaran negara yang dikeluarkan untuk kesehatan itu maka semakin cepat dia bisa kemudian flattening the curve gitu. Nah, negara-negara seperti Jerman, negara welfare state ya, seperti Jerman, Prancis, itu cepat gitu. Belanda juga jauh lebih progresif daripada kita gitu. Jadi, dan itu juga ada hubungannya lagi teman-teman yang lain dengan sejarah sistem kesehatannya, Mbak. Jadi, kalau mereka punya rumah sakit yang bagus, punya sistem kesehatan yang sudah mapan, mereka lebih cepat menurut saya daripada rumah sakit Indonesia. Nggak ada COVID aja kita kewalahan ya kan, apalagi ada corona. Nah, itu mau cepat-cepat saya klarifikasi gitu, karena buktinya kita punya legacy otoritarian, bahkan Mbak Lewe mengatakan kita sekarang otoritarian, tapi nggak jelas tuh coronanya malah sekarang terjadi ledakan ya. Tiap hari kasusnya 1.000, dan kita punya tren angka stabil 1.900 sekian, lalu 1.100. Ini kalau terus terjadi, dalam 2 bulan ke depan kita punya 100.000, sama dengan Pakistan. Setahun bisa dibayangkan ya, karena sekarang kita kasusnya 36.000, itu brief report. Nah, maksud saya adalah saya akan kembali kepada gambar yang slide yang saya munculkan di awal tadi. Nah, salah satu alasan kenapa demokrasi di Indonesia kalau menurut berbagai studi literatur itu adalah karena sebenarnya kita selama ini selalu menyalahkan elit ya, bahwa elitlah yang menyebabkan demokrasi mengalami kemunduran gitu. Nah, ternyata publik secara luas yang tidak setuju dengan demokrasi ternyata banyak juga menurut survei gitu. Jadi salah satu studi yang dilakukan Ed Aspinall dan kawan-kawan itu, teman-teman di Australia ini adalah bahwa ternyata ada lebih dari separuh penduduk Indonesia yang meyakini bahwa seharusnya ulama itu lebih didengar daripada hukum misalnya. Seharusnya untuk kebijakan-kebijakan tertentu mereka lebih didengar gitu. Kita harus merujuk pada syariat Islam misalnya. Ada juga yang berkenan seperti itu. Bahwa seharusnya
organisasi masyarakat sipil yang terlalu banyak seperti LBH, LPGIS itu tidak bagus untuk demokrasi, itu banyak yang menyepakati ternyata. Nah, sekarang dengan corona mulai juga muncul tuh pikiran bahwa demokrasi itu nggak kompatibel gitu untuk proteksi warganya. Nah, itu terus saja ini ya, apa terjadi lompatan logika menurut saya, karena secara empirik nggak seperti itu. Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya adalah banyak sekali, cuman saya mau sampaikan seperti ini dengan cepat-cepat ya, saya belum kapok untuk share screen ini, saya akan mencoba lagi. Kalau gagal lagi, oke. Nah, semoga sekarang bisa. Nah, ini bisa kelihatan ya? Kelihatan. Nah, gambar ini, nah ini cuma satu slide saja, mau saya tampilkan. Kita ambil dari Daron Acemoglu ya, dan James A. Robinson, gitu. Judulnya buku mereka adalah The Narrow Corridor, ya. Nah, gambar ini kira-kira menggambarkan bahwa tentang bagaimana merawat civil liberty, gitu. Yaitu kita sebenarnya berada dalam satu jalur yang sangat sempit, gitu, untuk merawat kebebasan itu di antara negara dan kemudian masyarakat, gitu. Ketika masyarakat society-nya terlalu kuat, maka kemudian negara tidak ada, kemudian terjadi kekacauan. Tapi ketika negara terlalu kuat, maka kebebasan sipil juga tidak ada. Nah, seharusnya tempatnya di tengah-tengah, gitu, di sini. Negara itu diibaratkan sebagai monster, ya, yang harus dibelenggu, gitu. Nah, siapa yang harus membelenggu? Itu adalah power of society, ya. Jadi kekuatan dari masyarakat sipil. Nah, masalahnya di Indonesia, di slide saya ada, tapi tadi nggak sempat muncul, oligarki itu melakukan konsolidasi lebih cepat daripada masyarakat sipil. Itu masalahnya yang saya sering sampaikan ke teman-teman LBH di Semarang juga. Jadi ketika oligarki telah cepat-cepat melakukan konsolidasi, terutama atau enggaknya adalah ketika KPK dilemahkan, itu kan eksekutif dan legislatif setuju ya bersama-sama, tadi Pak Busro menyebutkan, dan LP3IS juga melakukan riset bagaimana terjadi manipulasi opini publik. Ya, jadi tadi Pak Busro menyebutkan bahwa ada isu KPK serang Taliban, itu secara sengaja dimanipulasi melalui Twitter. Jadi riset teman-teman di Drone Emprit misalnya menemukan bahwa ada tsunami Twitter, 500 ribu tweet tiba-tiba tuh menjelang tanggal 17 September isinya adalah bahwa KPK serang Taliban. Nah, tweet ini dibikin oleh para buzzer, dibikin oleh computational propaganda, robot, akun robot, sehingga bisa masif, tapi juga ada juga di sana ada pancingan yang namanya apa tuh giveaway, siapa yang memberi tweet dengan tagar KPK Taliban akan mendapatkan 50.000 pulsa untuk 2 orang. Ternyata itu jadi trending topic ya. Ketika dia menjadi trending topic, maka kemudian yang terjadi adalah logika jurnalisme kita. Nah, ini kritik juga untuk teman-teman jurnalis. Semua yang trending di Twitter itu Mas Yogi kemudian jadi berita di media mainstream, di media.com dan cetak juga. Nah, meskipun di media-media itu diberitahu bahwa serang Taliban, KPK serang Taliban ini bisa aja dari buzzer dan sebagainya. Tapi karena saya ajar tentang propaganda, tentang media gitu, itu kan bunyinya kira-kira begini. Kalau kita pakai teori agenda setting, media mungkin tidak selalu berhasil untuk membuat Anda setuju padanya. Tapi setidaknya dia akan selalu berhasil untuk membuat Anda memikirkannya. Jadi dalam teori propaganda itu, kalau setiap hari orang mendengar setengah juta tweet dan kemudian headline di media bahwa Taliban setiap hari, at least suatu ketika dia akan mulai ragu, jangan-jangan benar tuh KPK serang Taliban. Nah, itu kemudian menjadi cara untuk memberi legitimasi kekuasaan untuk melemah revisinya. Kemudian, maka tidak lama setelah itu ada survei Kompas yang menemukan bahwa mayoritas publik Indonesia setuju revisi Undang-Undang KPK. Sempat muncul itu surveinya. Tidak lama setelah itu. Jadi, di sini ada namanya manipulasi opini publik di sana. Nah, kepada teman-teman masyarakat sipil tuh, teman-teman LBH di Semarang, saya sampaikan bahwa saya harus menyampaikan kabar buruk nih terhadap masa depan demokrasi kita. Kenapa? Karena elit telah melakukan konsolidasi, ya. Sedangkan ruang-ruang kebebasan sipil di mana-mana dimanfaatkan. Kita tadi berbagai data Mbak Asvin ya, dari Mbak Lewe, dari saya juga. Ada normalisasi kehidupan kampus di sana.
ketika mahasiswa turun ke jalan, ada teguran dari rektor, surat rektor. Sampai sekarang surveillance itu masih ada. Media mainstream, studi tentang media sudah menunjukkan bahwa ada oligarki media di Indonesia, di mana seluruh media mainstream di Indonesia dikuasai oleh hanya selusin konglomerat. Karena kita tentu saja kalah dengan buzzer Twitter robot yang bisa memproduksi tweet selama sebanyak 500.000 dalam satu minggu itu. Sedangkan kalau Mas Yogi, jadi kekuatan yang mau meng-counter itu terlalu lemah gitu. Nah, itu problem kita, bagaimana melakukan konsolidasi masyarakat sipil cepat-cepat dalam ruang yang semakin sempit ini gitu. Nah, menurut saya ruang-ruang diskusi seperti terlepas dari surveillance pasti ada, lalu kemudian diskusi dari berbagai teman-teman yang lain itu menjadi menurut saya semacam cara kita untuk melakukan perlawanan. Nah, Center for Media and Democracy LPTGS, kita juga membangun apa yang kita sebut sebagai sekolah demokrasi. Nah, karena kita percaya dengan kekuatan dialog nih, kawan-kawan ya. Meskipun meskipun tempatnya berbeda-beda, entah kenapa saya selalu meyakini gitu. Mungkin saya percaya dengan kalau nggak salah Gramsci ya mengatakan bahwa saya adalah seorang yang pesimis secara intelektual tapi optimis di dalam hati gitu, optimis at the heart gitu. Nah, saya selalu percaya bahwa masih ada orang-orang yang progresif dimanapun dia berada, apakah di kalangan masyarakat sipil, agama yang progresif juga ada. Bahkan kita percaya bahwa orang-orang parpol yang progresif juga ada gitu. Meskipun barangkali banyak yang sulit mempercayainya, itulah mengapa teman-teman LPTGS membangun sekolah demokrasi yang isinya adalah elemen, berbagai elemen progresif yang ada di akademisi, jurnalis, partai politik, ya, agamawan, mahasiswa untuk berkumpul dan mendiskusikan masalah kita apa, masalah demokrasi kita apa, dan cepat-cepat kalau bisa merumuskan gitu solusinya apa gitu, langkah kita bagaimana gitu. Karena tadi Mbak Lewe ya bercita-cita untuk menemukan vaksin gitu. Kalau saya nggak percaya pada vaksin gitu. Saya nggak percaya bahwa ilmuwan akan menemukan vaksin untuk membangun demokrasi. Yang bisa kita lakukan adalah sambil kita melakukan interpretasi pada dunia, kita harus juga membentuknya pada saat yang sama gitu. Kalau Marx kan mengatakan bahwa para filsuf ini sudah cukup saatnya untuk menginterpretasikan dunia, saatnya untuk merubahnya. Kalau saya, dua-duanya harus berjalan seiring gitu. Karena ketika kita bertindak, kita bergerak, maka kita akan menemukan jalan keluar, itu yang saya yakini. Jadi kalau saya mau summary, apa yang mau saya sampaikan adalah satu-satunya cara untuk menjinakkan Leviathan adalah bahwa semua elemen masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, aktivis, agamawan yang masih sayang kepada Indonesia, masih peduli pada masa depan bangsa, harus bersama-sama untuk melakukan konsolidasi juga dengan cepat-cepat. Kira-kira begitu, Mas Yogi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wija. Dan terakhir, Aspin. Silakan, Aspin. Ya, saya jawab yang beberapa hal yang belum saja. Saya senang sekali tadi mendengarkan tiga narasumber yang lain setelah saya belajar banyak dan soal idolatry itu persis pas sekali untuk menggambarkan apa yang terjadi di Indonesia, dan itu mungkin salah satu kunci mengapa kita tidak bisa keluar dari situ. Nah, mau jawab yang agak soal-soal itu sebetulnya tidak diperlukan. Dan pertanyaannya adalah kenapa itu dikeluarkan ketika pandemi gitu. Kalau kita melihat analisisnya, ya maka pengurus pemerintah ini, pengurus negara ini takut dikritik ketika dalam menangani pandemi. Karena itu pasal yang sudah dimatikan oleh atau dijinakkan oleh MK harus diganaskan kembali begitu. Dan sebetulnya kan pasal yang dikutip di dalam surat telegram adalah penghinaan kepada penguasa. Coba kita bayangkan, kita ada di depan presiden, siapapun presidennya, di depan menteri, terus kita kemudian panggil, wahai penguasa, dia tersinggung atau senang? Kalau di masa tahun 2020, saya pikir dia tersinggung. Anda mau mengatakan saya orang yang otoriter, gitu kan? Nah, jadi itulah konteks pasal yang dihidupkan kembali oleh surat telegram. Jadi kalau kita mau mengikuti perintah surat telegram, maka sekarang kita tidak lagi menyebut pemerintah. Kita akan menyebut penguasa-penguasa, begitu.
dan soal yang apakah ada faktor kelembagaan? Saya sepakat sekali bahwa oligarki tadi itu sudah berkonsolidasi lama. Bahwa sejak amandemen Undang-Undang Dasar 45, mereka sudah menaruh bahwa yang bisa mencalonkan presiden adalah partai politik. Itu pertama, kuncian pertama mereka. Dan karena kita tahu ada masalah partai politik tidak demokratis, ada banyak kajian soal itu. Bukan pimpinan partai politik yang menentukan arah partai politik, seringkali hanyalah elit 1-2 orang, karena banyak juga orang-orang yang menjadi korban partai politik, yang dibuang dari partai politik atau tidak mendapat tempat yang baik karena menolak feodalisme di dalam partai politik. Nah, kemudian partai, karena yang menentukan hanya 1-2 orang, maka mudah sekali bagi para pemberi modal ini, penguasa, untuk meminta pada untuk menguasai partai politik, untuk menitipkan pesan-pesan kepentingannya kepada partai politik. Tidak cukup hanya itu yang dilakukan, partai politik kemudian yang duduk sebagai anggota DPR membuat syarat-syarat pembentukan partai politik sangat sulit. Seorang kawan saya yang kerjanya memberikan konsultasi terkait ini, dia bilang, kalau kalian mau bikin partai politik, maka perlu sediakan 500 juta hanya untuk materainya, belum kantor dan lain-lainnya ya, ini materainya saja. LBH itu kalau disuruh dikasih materai 1 juta untuk sidang itu biasanya udah menggap-megap ya, yok ya gitu. Jadi semua, dan kemudian ditambah lagi sekarang threshold untuk threshold partai yang bisa mengajukan presiden dinaikin lagi. Jadi ini semua adalah blok-blok untuk kalau di dalam di dalam penjelasan umum Covenant Hak Sipil Politik tentang hak politik disebutkan politik pemilu itu tidak cukup hanya adil gitu ya, atau dalam bahasa Indonesia kita istilahnya jujur dan adil gitu, langsung terbuka, tetapi juga harus berkualitas, dia harus genuin. Nah, genuin dan berkualitas ini yang tidak ada di Indonesia, karena kita memang boleh memilih tapi kita tidak disediakan pilihannya. Jadi persis seperti makan siang ini, saya menawarkan Pak Busro, Pak Busro, apakah mau makan ikan cuek rebus atau ikan cuek goreng? Pak Busro kaget, saya cuma mau makan sayur. Tidak ada Pak, adanya ikan cuek. Oke, kalau gitu saya mau makan ikan cueknya dipanggang. Tidak bisa Pak Busro, hanya ada ikan cueknya dibakar dan digoreng. Tidak ada yang lain. Nah, apakah itu pilihan yang sejati? Tentu saja tidak. Karena banyak orang langsung gatal-gatal, langsung kolaps makan ikan cuek itu. Apalagi tambah minyaknya yang dari kelapa sawit gitu ya, Yok ya. Nah, jadi itu sebetulnya adalah hambatan kelembagaan yang sudah ditanam sejak lama, sejak amandemen Undang-Undang Dasar itu tahun berapa, saya lupa, yang amandemen kedua kalau nggak salah. Jadi sudah lama sekali. Dan persoalannya kemudian, partai politik dengan membuat undang-undang, jadi petugas-petugas partai di DPR itu selalu menghambat calon-calon independen. DPD yang tadinya mau dijadikan bikameral itu kan kemudian sekarang boleh dimasuki lagi oleh partai politik. Nah, kalau kita mau melakukan perubahan yang secara kelembagaan, maka mungkin kita harus mengajukan bentuk baru demokrasi langsung, yaitu veto kepada siapapun pejabat publik yang melalui pemilihan, dan juga referendum untuk segala macam undang-undang yang tidak kita sukai. Nggak apa-apa dikasih batasan, mau berapa? 300.000 boleh, di beberapa negara 1 juta boleh, terserah. Tapi asal ada, asal jangan 200 juta ya, kalau itu namanya bukan ini. Karena kita tidak ada veto, yang ada veto dari partai politik. Padahal dulu ya masuk akal vetonya di partai politik, karena yang memilih partai politik. Kalau rakyat sekarang yang memilih secara langsung, maka vetonya harus dari rakyat. Dan ketika ada undang-undang seperti Omnibus Law Cipta Kerja, maka kita harusnya bisa bilang, wahai DPR, kita sudah mengumpulkan tanda tangan, kita nggak setuju, Anda nggak boleh lagi melanjutkan pembahasan tentang Omnibus Law. Mungkin itu yang adalah bagian dari hal-hal yang kurang di dalam demokrasi Indonesia. Selain tentu saja kita banyak sekali berbicara soal demokrasi politik, tapi lupa membicarakan demokrasi ekonomi termasuk YLBHI. Padahal kalau kita lihat visi, misi, dan lain-lain, pendiri LBH selalu menekankan dua, demokrasi ekonomi dan demokrasi politik. Terima kasih. Baik, terima kasih Aspin. Bapak, Ibu, kawan-kawan sekalian, nampaknya kita sudah berdiskusi cukup panjang dan hampir 3 jam. Tentu saya harus menjaga keseimbangan, harus menjaga daya tahan. Baik, saya tidak boleh menghambat, karena kita mulai dari jam 11, tidak boleh menghambat right to food.
karena para narasumber juga nampaknya butuh makan siang, saya tidak boleh juga menghambat ke hak untuk beribadah, karena kalau kita perpanjang juga waktu sholat zuhur akan segera habis, dan tentu juga kemudian banyak hak-hak lainnya, terutama juga menyangkut masalah kuota para penonton dan lain-lain, itu perlu juga dipertimbangkan. Nah, tadi Aspin sudah menutup dan kemudian di akhir ada sedikit tawaran terkait dengan veto rakyat dan lain sebagainya. Mungkin ini adalah sesuatu hal yang juga ke depan perlu kita bicarakan. Tetapi dari diskusi ini banyak sekali paparan, lontaran, tanggapan yang sangat luar biasa untuk memperkaya hasanah kita tentang demokrasi otoritarian. Dan bahkan kemudian untuk meredefinisikan kembali demokrasi dan otoritarian yang tadi diusulkan oleh Mbak Ayu Lewe. Terus intinya adalah rakyat membutuhkan kebebasan sipil karena begitu saat ini begitu banyak regulasi yang hendak merampas ruang hidup rakyat. Di balik itu adalah pertarungan antara rakyat dengan oligarki. Oleh karena itu saya ingin mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Busro tadi. Pertama, mari kita menjaga ideologi pemerdekaan rakyat. Yang kedua, menjaga gerakan moral masyarakat yang independen. Kemudian mari kita jaga spiritual, moral, dan kemudian melakukan aksi-aksi lanjutan, aksi-aksi konkret untuk mendorong kedaulatan rakyat. Itu tawarannya ke depan, bagaimana kita mewujudkannya, tentu tidak hanya sekali diskusi kita bisa mewujudkan itu, tentu harus banyak lagi diskusi-diskusi berikutnya. Bagi kawan-kawan yang tadi sempat raise hand tapi belum sempat saya persilakan untuk berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga yang sudah bertanya di Q&A tapi kemudian waktu keburu habis, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Pak Busro. Terima kasih Pak Busro. Mbak Ayu Lewe, terima kasih. Mas Wija, terima kasih. Aspin, terima kasih. Mbak Lewe dan Pak Busro, makasih semua. Oke, untuk kegiatan-kegiatan diskusi berikutnya silakan kawan-kawan pemirsa sekalian untuk pantau terus media sosial YLBHI, baik itu Instagram, Facebook ataupun YouTube gitu, karena pasti akan kita umumkan untuk kegiatan-kegiatan berikutnya. Atau kira-kira kalau ada yang bertanya untuk untuk acara mimbar bebas demokrasi melawan oligarki kapan akan diselenggarakan dan tema berikutnya apa, silakan pantau terus media sosial kami. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya hari ini. Mudah-mudahan diskusi kita kali ini memberikan kekuatan lagi kepada kita untuk tetap yakin bahwa demokrasi adalah merupakan salah satu jalan yang memang sedang kita perjuangkan dan tentu untuk sebesar-besar kebahagiaan, kemakmuran, dan pemenuhan hak bagi rakyat Indonesia. Terima kasih semuanya. Bila topik kohidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Busro. Ayo sama-sama. Ya. Semuanya yuk. Pak.